السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، saya muliakan para pegawai ahli jabatan kuasa bagi Masjid Syarifah Fatimah. Tuan-tuan hadirin hadirat, ibu bapa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini meneruskan bacaan kitab Mukhtasar Al-Imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu taala anhu, yang kita sampai pada hadis yang ke-79. Baik. Wa bi sanadina al-muttasil ila al-Imam ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه ومنه إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال أن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله daripada سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما bahwasanya seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Rasulullah kata beliau ما يلبس المحرم من الثياب Ya Rasulullah, apakah yang dipakai oleh orang yang ihram daripada pakaian? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yalbasul qumusa walal amaima walas sarawilati walal baranisa walal khifafa illa ahadun la yajidun alaini falyalbas quffaini walyaqta'huma asfala minal ka'baini wala talbasu minal thiyabi shay'an massahu za'faranun awras warsun. Laki ini bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dipakai oleh orang yang ihram daripada pakaian? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tiada ia memakai akan baju kurung. La yalbasul qumus, qumus baju khamis, khamis baju yang macam kita pakai ni. Baju yang jubah ataupun macam ni yang tidak berbelah sampai ke bawah. Yang tuan-tuan pakai baju Melayu dan sebagainya itu termasuk juga khamis. Baju dalam ni pun, baju-baju panah kita yang pakai dalam ni pun khamis. Ha, itu maksudnya. Walal amaima, dan bukan serban. Ini bahagian menutup kepala. Walas sarawilati, dan bukan seluar. Walal baranisa, dan bukan burnus. Burnus ni baju yang seperti maghribi. Pakaian maghribi. Baju yang apa ni ada cloak di belakang ni dan kemudian ada tempat masuk di kepala. Dia dipanggil burnus, dipanggil burnus. Di sini diterjemah tiada kopiah-kopiah panjang. Tak faham kita kopiah panjang buat mana kan? Itulah. Dia jubah. Kemudian ada sekali tempat masuk kepala. Letak di atas kepala. Macam cerita apa? Harry Potter tu. Wala khifafa. Dan bukan khuf. Ini kasut-kasut yang menutup kaki. Khuf. Illa ahadun la yajiduna alain. Melainkan seorang yang tiada dapat dua kasut terbuka. Dia tak ada kasut. Yang ini na'lain, iaitu capal yang terbuka depan dan belakangnya. Falyalbas khuffain, maka pakailah ia akan dua khuf tersebut. Walyaqta'huma asfala min al-ka'bain, dengan cara potonglah kedua sebelum dipakai di bawah, sebelum dipakai di bawah dua buku lali. Jadi kena potong bawah buku lali, kena buka bahagian tumit dan buka bahagian depan bagi nampak zahir jari kaki ni. Kalau tak ada, tak ada orang panggil kasut, yang ada hanya khuf, maka dia kena potong khuf tersebut. Jangan lebih daripada buku lali. Potong di belakang, potong di depan. Untuk zahirkan kaki dia pada waktu tersebut. Dan kemudian wala talbasu minasyabi syai'an massahu za'faranun aw warsun. Dan kata Nabi, janganlah kamu pakai akan sesuatu daripada pakaian yang disentuhi oleh za'faran atau bau-bauan. Kerana za'faran berbau, baunya harum. Jadi Nabi SAW menyebut dalam hadis ni tentang pakaian yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang berihram. Tuan-tuan cuba tengok apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Baginda Nabi ditanya oleh lelaki ini, kata Imam Ibn Hajar, tak dapat diketahui siapa yang tersebut. Imam Ibn Hajar mengkaji, mencari daripada tatabbu' riwayat, melihat riwayat-riwayat, tak jumpa siapa yang tanya. Kata Imam Ibn Hajar, lam aqif ala ismihi, saya tak jumpa siapa yang bertanya soalan ni. Cuma disebut rajul. Tapi bila sahabat meriwayatkan hadis,
dan disebut dengan nama yang mubhamat, tak disebut nama siapa yang meriwayatkan, maka hukumnya adalah harus dan hadisnya sahih. Kerana as-sahabah kulluhum udul, sahabat semuanya adil. Kalau tak sebut nama pun tak apa. Faham tak? Yang tak boleh yang jadi masalah kalau selepas sahabat. Yang tu yang perlu dinilai balik. Tapi kalau sahabat sesama mereka sebut qala rajul, jaa rajul, tapi sahabat yang riwayat, hadis tu sahih. Nah, hadis tu maksudnya tidak ada masalah. Faham? Baik. Nabi ditanya, pakaian apa yang boleh dipakai? Tapi Nabi jawab, yang tak boleh pakai. Nampaklah? Ini bijaklah Nabi SAW dalam memberikan jawapan. Kalau Nabi jawab yang boleh dipakai, banyak. Yang tak boleh dipakai itu sikit. Jadi sebab tu Nabi jawab yang tak boleh dipakai. Sebab yang tak boleh dipakai boleh dikira dengan jari. Boleh faham? Sebab tu kalau yang Nabi sebut ni, bila ditanya apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram ya Rasulullah, Nabi kata yang tak boleh pakai. Tengok. Maka yang tak boleh pakai ni boleh kira. Lain daripada ni, silakan pakai. Itu maksud dia. Boleh faham? Kalau Nabi jawab yang boleh pakai, jenuh sebut. Supa perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu ada berapa? Ada empat. Ada empat perkara. Kenapa ulama tak sebut perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu? Jenuh sebut. Perkara yang membatalkan wudu sikit saja, empat saja. Empat ni saja batal wudu. Lain pada tu tak batal. Menyentuh kemaluan dengan dua tapak tangan, menyentuh perempuan yang ajnabi. Selain daripada gigi, kuku, rambut, mata. Kalau tempat tu tidak ada syahwat. Daripada keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Itu antara perkara yang membatalkan wudu. Maksudnya kalau menyentuh kemaluan batal wudu, menyentuh perempuan batal wudu. Jadi kalau sentuh lori batal wudu tak? Tak batal wudu ah. Sentuh tayar lori. Kalau tidak, kalau sebut benda yang tak batal, jenuh sebut. Sentuh pintu masjid, sentuh kapet masjid, sentuh kapet masjid jiran sebelah rumah tu dia lah. Sentuh apa ni, pintu jiran sebelah rumah, semua nak sebut habis, jenuh sebut. Jadi yang lain daripada empat tu tak batal. Lain daripada yang Nabi sebut ni tak ada masalah. Maksudnya gitu. Faham? Jadi Nabi sebut dengan perkara yang tidak dibenarkan. Karena yang tak dibenarkan tu sikit, yang dibenarkan tu lebih banyak daripada yang dibenarkan. Ini maksudnya. Jadi lelaki tidak boleh pakai, orang-orang yang berihram tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Seperti tadi yang disebutkan, khamis, imamah kerana dia menutup kepala, serwal, seluar tak boleh pakai, burnus, iaitu pakaian yang dipakai oleh Arab Maghribi, khuf yang menutup kaki, semuanya. Jadi pakaian-pakaian yang dilarang. Dan juga pakaian yang berbau wangi. Yang berbau wangi. Kalau tu kita kalau berihram, sebelum ihram kalau nak berbau-bau boleh, tidak ada masalah. Waktu kita mandi nak pakai kain ihram, nak mandi tu pakaikan minyak wangi di badan kita. Sapu minyak wangi di badan, tak payah niat lagi, jangan niat ihram lagi. Kalau kita mandi di hotel ataupun mandi di tempat miqat. Kalau kita pergi umrah, kita pun sapu minyak wangi, bawa minyak wangi siap-siap. Sapu minyak wangi di badan, seluruh badan kita. Kemudian pakai kain. Dan masuk dalam masjid, masjid miqat, semayang. Habis semayang, naik kenderaan. Di atas kenderaan, waktu kenderaan bergerak, start niat. Tak ada masalah pada waktu tersebut. Jangan pakai minyak wangi tadi pada kain. Dan kalau pakai pada kain, kalau kain tu nanti terlucut, kita pakai balik, kena dam. Nampak tak? Kain terlucut, pakai balik, kena dam tu. Kerana kain tu yang berbau wangi. Baik, tapi kalau badan kita bau wangi, lepas tu kena kain, jangan pula. Tu tak apa. Tak apa kerana apa? Kerana yang kita wangikan badan terkena pada kain, maka dia mengambil hukum badan. Tak betul sebut. Boleh faham, tuan-tuan? Jadi kena ambil perhatian pada benda macam ni. Sebab tu saya pesan pada tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan nak pergi umrah, kalau tuan-tuan nak pergi buat ibadah yang ibadah ni bukan hanya memerlukan kekuatan tubuh, tapi memerlukan juga keuangan yang banyak. Maka pilihlah orang yang nak bawa kita tu orang yang betul-betul alim dalam bidang tersebut. Jangan tengok dengan hak murah ya. Kita kerja nak tengok hak murah ya. Orang ni murah, pakej ni murah. Pipi sana duduk jauh, lepas tu marah pula. Dah pakej murah, lepas tu nak duduk dekat tepi masjid. Tu buat kemah tepi masjid. Dia marah duduk tu.
350 meter daripada Masjidil Haram. Alhamdulillah dapat pahala besar tuan ni. Tapi main dengan orang tua-tua. Jenuh bergulin nak pergi ke masjid tu. Nah. Lepas tu nak balik makan tengah hari, makan macam-macam. Lepas tu dia komplain. Marah pula. Marah buat apa? Dan kamu nak hak murah. Cara hak murah lah. Nak hak mahal, ha, dekatlah sikit dengan masjid. Tak tu, tak tu tak penting tuan ni. Murah ke mahal ke apa tu, tak tu tak apa lagi. Tengok siapa yang bawa kita. Siapa yang bimbing kita dalam dalam proses melakukan ibadah tersebut. Karena ibadah umrah ni ibadah maliyah dan badaniyah. Ibadah umrah ni, ibadah haji ni adalah ibadah yang berkait dengan badan dan juga berkait dengan harta. Jadi bukan bunda senang. Kadang kita kumpul duit punya lama. Nak pergi tengok-tengok tak sempurna. Nah, tak sempurna ibadah tu. Jadi kita tak seronok. Pergi ke Madinah pula, kurang ajak pula dengan Rasulullah. Hak mutawih tu tak pernah ajak pun kat kita macam nak beradab dengan Nabi. Lagi teruk mutawih tu wahabi tu. Ha, lagi sedap. Ha, pipi. Dia kata tak usah duk mengadap Nabi lah. Nabi meninggal lah. Nah, tak usah duk mengadap lah. Mengadap ke kiblat. Ha, ajak ke kita pula kot macam tu. Saya pergi tahun bila, beberapa tahun yang lepas, orang kampung saya jumpa. Terjumpa. Masa saya nak balik ke hotel, saya nak jumpa orang kampung. Jadi mereka pun, kebetulan masa tu orang kampung saya ramai pakat pi. Lepas tu orang kat belakang orang ramai pakat pi. Mereka kenal saya. Lepas tu ajak saya pi kuliah subuh pada pagi tu di hotel mereka. Dekat mereka. Rupanya pagi tu mereka dah nak tolak ke ke Madinah. Pukul 9 pagi lebih kurang. Kata pukul 10 lebih kurang tu mereka nak tolak dah ke Madinah. Dia nak wadak dah dengan dengan Nabi pada hari tu. Saya pun tazkirah lah. Tanya cerita macam mana adab dengan Nabi SAW. Macam mana adab kita nak berpisah dengan Rasulullah SAW. Ada jemaah yang teriak. Main jumpa kata, ustaz, kami sepanjang duduk di hari, sepanjang duduk di Madinah ni, dia kata, ada ustaz ni, duduk beritahu kat kami, jangan mengadap ke Nabi, jangan pi apa ni, makam Nabi SAW tu, jangan duduk pi baca doa depan Nabi SAW. Kata, ni semua bid'ah. Mengadap ke arah kiblat pun semua ni. Ustaz tu duduk ada waktu tu. Kenal sudah, kan? Bengong. Orang main jauh-jauh daripada kampung, orang tak tahu. Lepas tu duduk pi buat macam tu dekat orang. Duk bagi orang ni jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni biadab orang bagi biadab dengan Rasulullah. Dah kamu sampai di bumi Nabi, kamu biadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Sebab tu tuan-tuan kena tengok betul-betul. Bukan tengok populariti je. Nah, ha? Bukan tengok popularnya orang hak bawa tu, ya, tengok ah, alim orang tu hak bawa tu alim ke tak alim dalam bidang, bukan tengok popular. Nah. Ha? Dan seorang mutawif ni lagi zakat. Sampai di miqat, orang lain semua pakai pakai ihram, dia seorang tak pakai. Nuh. Kalau hang pemandu bah tak apalah. Nuh lagi nak kena patah balik mai ke Madinah ambil jemaah lain pula. Ni dia ni mutawif. Nah, ha? Mai sekali dengan jemaah. Lalu di miqat Zulhulaifah, Abiyar Ali, Nuh Madinah tu. Sampai di Mekah tak pakai ihram. Pakai jubah biasa. Tak. Ni, sebab atas kepala orang dengan Wahabi bodoh tu. Nah. Lepas tu tuan-tuan, orang tanya dekat dia, ustaz tak pakai ihram ke? Tak buat umrah kan? Oh, dia kata, kita ni padan bawa orang kan? Lah, pahala dia buat umrah tu, pakai kita sekali. Faham, tu dah lagi berhenti. Dia tak tahu kata berdosa lalu ihram, tak berniat ihram. Hang lalu tempat miqat, tak niat ihram, berdosa. Kamu mari daripada Malaysia ni, pi ke Madinah. Nak pi ke Mekah tu, nak pi buat menatang apa? Nak pi buat, nak pi buat umrah. Memang pi tu tujuan untuk nusuk. Tujuan dia ibadah. Bukan tujuan pi berniaga. Nampak tak? Ni punya jahilnya petera tu. Tu pun tak nak bawa orang. Ni jahil ni, dia orang jahil apa ni? Jahil murakab. Faham tak? Dia ingat dia alim, rupanya dia jahil. Berat tentang ni, berat. Macam mana nak bimbing orang macam ni? Dia pun tak tahu hukum hakam. Bimbing macam mana? Ha? Ya Allah. Saya bukan nak kata, tapi nak kata ke lah. Itu ke lah. Ha. Tu tak kira lagi mutawif-mutawif yang kata guna duit. Guna duit apa ni jemaah. Saya semua jemaah buat silap apa sikit je, dam kambing. Dia kena minyak wangi pun kambing. Ha? Pegang Kaabah tu, Kaabah tengah duk wangi pun kambing. Semua kambing ni takut jemaah. Takut sungguh. Luruh rambut selai pun kambing juga. Eh, takkan rambut selai pun kambing? Ah, kambing. Rupanya duk berniaga kambing. Dia duk berniaga, duk buat berniaga di Madinah. Dengan di Mekah. No, dengan adawan dia di sana. Nak kena jemaah. Gila. Jangan duk buat jahat di tanah haram ni. Tanah haram ni kalau buat jahat, takut su'ul khatimah. Mati, nanti mati tak elok. Nampak tak? Nak kan mati su'ul khatimah. Bukan nak suruh buat jahat tempat lain. Nah. No?
tempat lain tak boleh buat jahat. Mekah Madinah jangan duk buat jahat lagi, ni bumi Nabi, bumi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan mereka ni tetamu dia. Bila kamu layan tetamu dia macam dengan apa lagi? Lepas tu buat main-main dengan tetamu Allah Ta'ala, tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara tu maksud dia, nak kena bagi perhatian sungguh-sungguh. Pesan tu, tengok orang yang nak bawa kita tu, siapa nak bawa kita tu, bukan dengan package mana kita nak pergi. Package tu murah, package tu seronok, hotel kat ha? Ada yang 2-3 kali pi pun, 2-3 kali pi. Tapi kalau kita tetap tak alim dalam bidang tersebut, tak kenal juga pi 2-3 kali pun. Dia pi seronok lah, kali pi duk tawah kat Kaabah, rupanya banyak hukum tak erti, banyak benda tak tahu ha? Banyak benda yang tak tahu. Jadi sebab tu kena mengaji betul-betul, wajib mengaji. Kalau kita nak pi umrah, nak pi apa-apa, wajib mengaji. Wajib kena ada bimbingan daripada guru yang yang dia ni alim dalam bidang tersebut. Nah, alim dalam dalam bidang tersebut. Baik. Faham tuan-tuan? Itu nak bagi pesan. Hadis yang ke-80. Rasulullah meminum air yang dibawa kepadanya. An Abi Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jaa ila as-siqayati fastasqa. Faqala al-Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada tempat minuman air, maka ia meminta minuman. Maka berkata Sayyidina Al-Abbas, yakni bapa saudara junjungan besar kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya fadlu idhhab ila ummika fa'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sharabin min 'indiha faqala asqini. Kata Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi, ya fadl, ni bapa Dennis apa ni Fadlu ni, Sayyidina Fadl adalah saudara kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Adik-adik beradik. Yang riwayat hadis ni Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya Fadl, pergilah kepada ibu engkau yakni Lubabah binti Al-Harith Al-Hilaliyah, maka datang bawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan minuman daripada sisinya yang ada dekat dekat ibu. فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. Lalu ia bersabda, Nabi kata isqini, dan bagi minum kepada aku. Maka ia berkata, ya Rasulullah, bahwasanya mereka itu mencelupkan tangan-tangan mereka di dalamnya. Maksudnya ayat yang ada kat situ tak elok. Maksudnya Sayyidina Abbas kata ambil ayat dekat tempat lain. Ayat ni dah orang celup tangan dalam tu. Fi faqala isqini. فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون يسقون ويعملون فيها وقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan aku minum. Nabi minta minum juga, lalu minum ia daripadanya. Nabi minum daripada daripada bekas tersebut. Iskini. Summa ata. Nah? Kemudian baru dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minuman yang bersih. Minuman yang yang bersih. Jadi sini seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan kepada kita bahawa celupan tangan orang dalam air tidak menyebabkan air itu jadi najis. Nah, tak mesti jadi najis. Najis ni kalau kata berpindah najis masuk ke situ, baru jadi muta najis. Kalau ayat kurang daripada dua kolah. Faham? Sekadar celup tangan dalam ayat, tak ada masalah apa. Faham tak? Macam kita lah masuk bilik ayat, jadi ada ayat dalam timbah. Ada ayat dalam timbah. Tadi isteri kita masuk, dia mandi. Kemudian kita masuk, masuk timbah kecilnya, tak cukup dua kolah. Tengok ayat tu bergerak. Bermakna tadi telah diguna oleh dia. Baik, kita boleh dah ambil ayat tu untuk berwuduk dengan ayat tersebut. Kan nak mesti guna juga ayat paik. Tak kena paik. Boleh guna kata ulama. Kerana kita tanggungkan bahawa mungkin dia tidak gunakan air tadi untuk perkara yang menyebabkan berlaku air tadi mustakmal. Maksudnya mungkin dia tak wuduk dengan ayat tadi, ayat tak jatuh dalam tu, ayat ayat wuduk dia yang wajib, basuhan pertama tak jatuh dalam tu, tak jadi mustakmal. Dan dia hanya guna mandi untuk mandi sunat. Mandi mandi sunat saja, mandi biasa. Nah, mandi biasa. Ayat kalau mandi biasa jatuh dalam tu, ayat tu tak akan jadi mustakmal. Faham tak? Mustakmal ni apa? Mustakmal ni air yang terkena basuhan wajib pada waktu tersebut. Ataupun air yang digunakan untuk basuhan najis, tapi bukan air najis tu. Air yang dah bersih dah yang dibasuh tu masuk balik dalam dalam bekas tu, maka air tu jadi mustakmal.
tu baru mustakmal. Kalau sekat mandi, kita mandi ayat jatuh balik dalam tu, jadi mustakmal. Jadi boleh tak wuduk dengan ayat tadi? Boleh, tak ada masalah apa. Mak kita lah. Jadi ish ayat tadi dah mandi, ayat jatuh dalam tu dah, boleh tak? Duduk keliru. Mustakmal kah dengan apa? Tak faham lagi mustakmal tu apa dia. Jadi boleh tak guna ayat? Boleh guna, tak ada masalah. Boleh minum? Lebih lagi lah. Mustakmal pun boleh minum. Nah, tak lagi ayat tadi. Baik. Boleh faham lah. Dan kemudian, lalu minum ia daripadanya dengan tawaduk. Lalu minum dengan tawaduk. Walaupun telah dimasukkan tangan, nah, oleh manusia dalam bekah tersebut. Ini dalil dia. Ha? Walaupun telah dimasukkan tangan dalam dalam makanan minuman tersebut. Ha, dengan demikian, Rasulullah menunjukkan bahawa asal air itu bersih. Faham tak? Macam yang kita sebutkan tadi. Asal air itu bersih. Boleh. Kemudian, itu ia datang kepada telaga Zamzam. Ha? Dan mereka sedang memberi minum dan bekerja menimba mengeluarkan air. Ini masa telaga Zamzam zaman dulu. Zaman lah ni telaga Zamzam dah ditutup. Nah, orang tak boleh masuk dalam bawah lah. Tengok. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, kata sahabat saya, Ustaz Salahuddin. Ustaz Ahmad Salahuddin, dia kata, ayat Zamzam hak betul duk rasa lagi Zamzam lah ni, bukan hak duduk dalam masjid. Hak kita duduk rasa dalam paik tu. Tak, no, hak dekat maulid Nabi. Tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke maulid, tempat Nabi lahir tu. Maktabah Mekah tu belakang kan. Pergi ke situ, sebelah tu ada tengok orang-orang Pakistan. Bakat duk basuh baju mereka apa semua. Ha? Basuh baju mereka tu, basuh kain ihram mereka tu. Lepas tu mereka jemuk kain ihram tadi. Kenapa mereka buat macam tu? Kerana mereka tak boleh nak bawa balik ayat Zamzam. Mereka negara mereka ada larangan bawa masuk ayat ke dalam negara. Kata takut ada jadi macam-macam lah. Kata penyakit lah apa semua, ayat Zamzam ada penyakit. Ayat Sungai Gangga boleh. Ha? Ayat Zamzam tak boleh. Jadi bila dah tak boleh macam tu, macam mana mereka buat tu? Basuh kain ihram mereka, jemuk balik, nanti mereka basuh balik perah ambil ayat tu. Sampai macam tu tuan. Kita ni boleh tak mau ayat Zamzam tu, boleh. Ada yang tak mau ayat Zamzam, nak bawa balik barang dia lagi. Barang saya banyak tak boleh tinggal ayat Zamzam tu. Banyak kot pula istighfar tu ada dia tak. Sanggup tu. Dia sanggup buat macam tu. Ada orang ni berebut nak yang Zamzam. Tu sepatutnya bawa balik dulu. Nah, lepas tu ada jemaah kita yang ambil berat semua ni. Sampai kadang-kadang tu lah. Memberatkan beg dia lah. Dia ambil semua. Penuh beg dia dengan yang Zamzam. Dia ambil kol, apa ni, kolen tu dia beli. Ni, bekas-bekas ayak tu dia beli. Sumbat habis dalam beg-beg. Lagi beg-beg orang lain sangkut habis semua. Okay, yang Zamzam. Sebab jenah dia pun bagi sikit lah ni. Dulu 10 kilo, 10 liter. Dan kurang lagi. 5 liter pula. Tahun lepas ni 2 liter kot. Lepas ni dia pergi ayak ni. Buat balik tu botol mineral ni. Mampus buat ni. Haa, tu dia. Haa, kat situ masih lagi rasa ayak Zamzam. Lepas tuan-tuan pergi, pergi ke belakang. Jauh sikit lah. Haa, jauh sikit. Bawa bekas tu. Lepas tu kalau duduk di Mekah, Madinah ni, eloknya minum ayak Zamzam lah. Nah, tak payah lah pergi ke kedai beli air mineral. Minum air Zamzam tu. Halang-halang duduk di sana. Orang yang antara tanda-tanda orang ni bukan munafik, minum air Zamzam sampai kenyang. Tadalluq. Tadalluq ni maksud dia apa? Penuh ni kiri kanan tubuh dia ni. Dia minum sampai nak terkeluar balik. Tu munafik. Tuan-tuan nak try tengok tuan-tuan munafik ni tak? Try minum air Zamzam tu. Minum sampai rasa nak terkeluar balik. Minum. Lepas minum, minum. Lepas tu minum air Zamzam ni kalau dalam keadaan berdiri, kita orang bagi kita waktu tu berdiri. Tak payah duduk. Berdiri minum. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita duduk-duduk, orang main jamu air Zamzam, tak payahlah berdiri. Minum duduk tu lah. Ha? Jadi minum minum air Zamzam tu kalau boleh. Kalau berdiri, dia lebih. Dia lebih ni lagi. Luah bahagian dalam perut kita ni. Minum. Sampai dah tadalluq. Sampai nak nak terkeluar balik. Ah, yang tu bukan munafik. Kerana orang yang minum sampai penuh macam tu, dia bukan munafik. Ini kata Nabi. Nah, dia kata Nabi. Tanda-tanda bukan munafik, minum air Zamzam sampai tadalluq. Kerana orang yang munafik tidak akan minum air Zamzam sampai kenyang. Dia tak lepas pi minum air Zamzam. Ada orang macam tu. Minum air Zamzam sikit ya. Ish, sedap. Ayat menira kat 7E kat Malaysia, oh, sedap lagi. Ha. Ini penyakit ni dalam hati ni. Benda air Zamzam tu ubat segala penyakit. Ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam dengan segala yang diniatkan oleh orang yang minum. Imam Syafi'i minum niat tiga benda. Pertama dia niat boleh panah dengan tepat.
Alhamdulillah kata beliau, berkat air zam-zam, panahan saya tepat. 9 kali panah, 10 kali panah, 9 kali tepat pada sasaran. Minuman kedua, tegukan kedua saya minum zam-zam, saya berniat untuk jadi faqih. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah kepada anak-anak murid beliau, alhamdulillah, ilmu saya seperti yang kamu lihat sekarang. Bukan dia nak riak tuan-tuan ni, tapi dia nak abad kata berkat air zam-zam. Ilmu seperti yang kamu lihat. Maksudnya ilmu Imam Syafi'i siapa tak tahu? Mujtahid mutlak. Dan kemudian dia kata yang ketiga saja saya tidak pasti adakah Allah beri kepada saya ataupun tidak, iaitu saya minum dengan tegukan yang ketiga, saya berniat moga-moga Allah Ta'ala masukkan saya dalam syurga Allah Ta'ala. Itu ya, dia kata saya tak pasti. Ma'ruf Imam Syafi'i kedudukan dia macam mana. Berapa ramai orang mimpi bertemu Imam Syafi'i, yang tahu Imam Syafi'i diberi nikmat yang besar oleh Allah Ta'ala dalam kubur. Banyak benda orang tengok, bisyarah-bisyarah, berita-berita gembira yang orang tengok pada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Awliya kibar kutub pada zaman beliau. Dari Imam Ibnu Uyainah waktu minum ayat zam-zam dia doa apa? Ya Allah, jadikan minuman ini sebagai pengelak dahaga di akhirat nanti. Dia ni doa paling hebat tadi. Tentang minum ayat zam-zam, doa kat tu. Doa yang tu sama. Itu ya Allah, jangan bagi saya dahaga di akhirat nanti berkat ayat zam-zam ni. Maksudnya waktu ketika mana matahari duduk atas jengkai atas kepala ni, satu busur panah atas kepala, moga-moga kita tak dahaga pada waktu tersebut berkat air zam-zam yang kita minum ketika di dunia. Niat yang tu, niat apa-apa saja, insya-Allah Taala berkati. Air zam-zam ni ketua segala ayat. Lalu Imam Abdul Hamid Quds kata apa? Kalau seorang ni dia takut minum air dia sakit perut, tu dia kalau jenis minum Milo pagi-pagi sakit perut, dia kena nak ulang pergi ke tandas. Dia duk bimbang kalau orang jamu air teh susu dekat dia, teh lah, teh panas dekat dia, dia akan sakit perut. Dia bimbang sakit perut ni masa nak minum tu tuan-tuan, kata kat ayak tu, kata apa? Ya mak ma'u zamzam yukri'ukas salam. Wahai ayak, ayak zamzam qin salam abang lain tu, insyaAllah tak sakit perut. Ni bukan bohong. Ini Wahabi yang tak percaya. Wahabi dia tak percaya pula dah ni. Ini disebut oleh Imam Abdul Hamid Quds dalam kitab beliau. Syekh Abdul Hamid Quds ni siapa dia tuan-tuan? Ni adalah Syekh Syafi'iyah, ulama besar Syafi'iyah, ketua ulama Syafi'i di Masjidil Haram satu ketika dulu, 100 tahun yang lepas. Dia adalah ketua ulama Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah. Dia pengarang kitab Zakair Qudusiyah ila Ziyarati Khairil Bariyah. Dalam kitab tu disebut fadilah ayat zam-zam. Niat macam tu. Ada seorang ulama Kiai Sufyan Miftahul Arifin, dia kalau mandi di Makkah, dia tak mandi dalam bilik hotel tadi guna ayat hotel. Dia mandi guna air zam-zam. Dia pergi ambil air zam-zam, suruh anak-anak murid dia pergi ambil, dia akan mandi guna air zam-zam. Anak murid dia ada seorang ni, sahabat saya nama Ustaz Bedawi. Ustaz Bedawi dia tengok, dia jadi tak apa nak sedap bila tengok Kiai mandi guna air zam-zam. Tapi dia tak kata lah kat Kiai, dia diam saja. Kiai keluar pada bilik ayat, Kiai kata kat dia tu. Bila dia kata hati ya, Kiai kata jangan bimbang. Dia kata, saya guna air zam-zam ni bukan untuk menghina air zam-zam, dia kata. Saya guna air zam-zam mandi ni bagi kena badan saya ni, moga-moga di akhirat nanti tak dibakar dalam api neraka Allah Ta'ala. Itu ya tujuan dia. Ya, rupanya nak tawassul dengan air zam-zam. Kata Ustaz Badui, dia kata Allah terkenal tu. Dia tak kata pun. Keluar-keluar kata terus kat dia. Sebab dia duduk syak dekat Kiai pada waktu tersebut. Dia rasa tak apa nak sedap. Dia kata, Kiai kata kat dia, nak tanyalah dekat kamu, dia kata, orang Mekah dulu ni, zaman Nabi dulu ni, guna ayak apa nak mandi? Ayak zam-zam ni, dia kata. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ketika mana dia dibunuh oleh Hajjaj Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj Yusuf tu bunuh dia, darah. Sayyidina Abdullah bin Zubair digantung di depan Kaabah. Sahabat Nabi ni, digantung depan Kaabah. Siapa yang memandikan Sayyidina Abdullah bin Zubair, yang cucikan luka Sayyidina Abdullah bin Zubair? Sayyidatina Asma, ibu beliau, kakak kepada Sayyidina, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kakak beliau. Ini ibu kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, isteri kepada Sayyidina Zubair bin Awam. Tentu dia cuci darah Sayyidina Abdullah bin Zubair dengan apa? Dengan air zam-zam. Ini jadi khilaf di kalangan ulama, boleh tak cuci najis dengan menggunakan air zam-zam? Ulama kata kalau cuci darah tak apa lagi, jangan cuci berak ya. Cuci berak ya jadi khilaf besar. Cuci darah masih lagi berlaku perbincangan sebab saya nak semua buat. Cuma tak pernah dengar para sahabat dan juga para solihin basuh najis mereka dengan guna air zam-zam. Jangan.
Dan bahaya, kata ulama, disebut dalam kitab Durrah, Durratul Yatimah, kalau tak silap saya, cerita berkenaan dengan sejarah Mekah. Bahaya basuh najis dengan air zam-zam kerana terkena penyakit buasir. Ada orang buat macam tu, basuh najis guna air zam-zam. Dia berak, dia guna air zam-zam basuh, kena buasir yang sangat teruk selepas tu. Jangan duk buat macam tu lah, jangan duk pergi terbiang lah, duk pergi buat gitu lagi, takut keluar tu usus kan. Minum air zam-zam ni, minum susu. Baik, panjang pula syarah air zam-zam saja. Air zam-zam saja ada sebuah kitab terbaik ni, cerita pasal air zam-zam ni, terbaik ni tuan-tuan. Cerita fadlu ma'iz zam-zam, kelebihan air zam-zam, terbaik ni cerita ni. Jenuh kalau syarah tu boleh buat daurah air zam-zam saja. Nah, lepas tu habis-habis tu meniaga air zam-zam kat belakang. Sekarang hebat. Jangan apa ni tuan-tuan, jangan ambil ringan benda-benda yang macam tu. Jangan ambil ringan. Kalau pergi ke Mekah tu, ambil perhatian sungguh-sungguh. Baik. Sebab tu, kalau lah orang-orang yang buat apa panggil apa, kursus umrah ni, kalau boleh buat lah, contoh lah kan, kursus-kursus umrah yang dibuat tu, majlis pertama bincang tu, bincang bab rukun ni, bincang sungguh, lumat tentang rukun tu. Bukan syarah semua benda dalam satu bincangan tu saja. Satu-satu rukun tu dibahas secara lumat. Lepas tu satu lagi pertemuan bincang ayat zam-zam ni. Apa dia ayat zam-zam? Baca kitab khas tentang ayat zam-zam. Nak bagi ambil erti sikit. Ni sampai ke Madinah sampai tak tahu apa ayat zam-zam. Buat tak tahu kan? Nah, pada duduk di sana lah. Dia buat tak tahu kan ayat zam-zam. Jangan buat macam tu. Lepas tu kena ada ilmu. Kena ada. Kita kena ada. Apa ni, orang-orang yang cerita kepada kita. Para ulama, guru-guru yang cerita kepada kita. Kemudian baginda Nabi datang kepada telaga zam-zam. Dan mereka sedang memberi minum dan bekerja menimba mengeluarkan air. Baginda Nabi SAW bersabda, "I'malu, bekerjalah kamu. Fa innakum ala amalin salih, kerana bahwasanya kamu adalah di atas pekerjaan yang baik, iaitu mengeluarkan air." Ha, bagi ayat ke orang ni. Ini bagi ayat ke orang ni benda yang baik. Sebab tu tuan-tuan jangan ambil ringan benda ni. Contohnya kita waktu pi ke Madinah, ke Mekah, kita nak, kita kat sini pun sama lah. Kat mana-mana tempat pun lah. Tapi khususnya kalau kita di sana, kita tengah duk buat ayat zam-zam tu, kita duk nak minum, tengok ada orang belakang duk tunggu, bagi dia dulu. Dapat pahala bagi minum kat orang. Ramai orang berebut ni nak bagi minum ayat zam-zam kepada orang ramai. Waktu ketika mana orang datang nusuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji, ambil peluang. Nah, ambil peluang tersebut untuk kita ambil fadilat bagi minum kepada orang. Tengok orang belakang ramai, kita tolong bubuh, bagi kita lah kali, tak apa. Nampak tak? Tak habis lah ayat zam-zam tu. Tak habis lagi ya. Tak habis lah. Bagi lagi. Ha? Bagi semua kat orang. Ambil pahala tu. Ha? Kemudian baginda Nabi bersabda, "Laula an tughlabu lanazaltu hatta ad'al habla ala hadhihi ya'ni atiqahu," wa ashara ila atiqihi. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau tidak kerana ditakuti dikalahkan kamu, tentulah aku turun," kata Nabi, "daripada kenderaanku hingga aku meletakkan tali pengikat tempat isi air atas ini, iaitu atas tengkuknya, dan ia memberi isyarat kepada tengkuknya itu." Maksudnya berada di bawah, cuba tengok sini. "Kalau tidak kerana ditakuti akan kekalahan atau ketewasan kamu dalam usaha tersebut oleh kerana banyak orang lain akan turut sama menimba air, tentulah aku turun daripada kenderaan." Maksud Nabi pun nak buat kerja macam tu juga. Nah, kalau Nabi kata aku tak mau orang lain nanti, kamu semua tak boleh nak buat dah kalau aku turun. Kalau Nabi turun, nanti orang takkan boleh buat kerja tersebut. Orang akan bagi peluang kepada Nabi. Orang akan berkerumun pada waktu tersebut. Dan Nabi bagi peluang, nah buatlah. Kalau tak kerana tu, kata Nabi, kata aku akan turun buat kerja sekali dengan kamu. Nak bagi tahu apa sini? Nak bagi tahu suruh bagi buat kerja sungguh-sungguh, dan nak bagi tahu kata kerja bagi minuman kepada orang ni bukan kerja yang kecil. Ini kerja yang sangat besar. Nah, kata Nabi, "Innakum ala amalin salih," kamu di atas amal yang baik. Sebab tu ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga yang khusus tukang memberikan minum. Nah, tukang memberikan minum, saya tak ingat siapa keturunan mana yang bagi ni. Kalau tidak silap saya ni keturunan Bani Muttalib, tak silap saya, ataupun Bani Abbas. Nah, Bani Abbas adalah kelompok yang mana ditugaskan khusus untuk memberikan minum kepada orang-orang yang datang menunaikan haji dan umrah.
Depa tugas depa bagi minum. So, kalau tuan-tuan perasan, kalau di tempat haji ada orang-orang yang pakai serban, serban Hijazi. Bang Hijazi ni serban khas, serban dia ada bunga-bunga. Saya pernah pakai dulu masjid ni, pernah pakai serban dia ada bunga sikit. Bunga-bunga warna kuning macam mah tu. Ataupun serban dia kuning, lepas tu dia ada bunga-bunga dia kat serban. Orang ni serban Hijaz dipanggil. Orang-orang Mekah Madinah pakai serban ni. Ha. Ah ha, jadi depa ni lepas tu depa pakai ni baju vas. Vas ke? Vest. Vest. Ha. Vas sepasu lah. Dia pakai baju tu pakai kat luar. Dia pakai jubah. Tugas depa bagi ayak-ayak minum kat orang. Pernah tengok tak kalau siapa pernah pergi haji, pernah nampak tak orang hak duk bagi minum dekat orang? Orang turun bah, dia bagi minum ayak apa semua. Ha, ni dia ada keturunan khas. Mereka ni memang bertugas bagi ayak kepada orang yang datang wuzuk, datang menunaikan ibadah haji dan umrah. Berebut ni. Ni zaman dulu keturunan-keturunan kabilah-kabilah Arab dulu ni berebut siapa nak jadi tukang buah ayak ni. Berebut tentang ni. Ha, kita dah nak buat tak boleh. Bagi ayak kat tempat minum yang zam-zam jadi. Tu, buat keluar cawan, bagi tengok orang belakang, bagi. Bagi ni, bagi. Ambil pahala tu. Innakum ala amalin salih. Kamu di atas amal yang salih sekarang. Ambil ni hadis ni. Penting sebab tu, penting baca hadis Nabi SAW. Hadis yang ke-81. Rasulullah menghimpunkan solat. Lepas tu dalam hadis ni sebenarnya, bab dia apa dia ni? Bab dia siqayatul hajj. Bagi minum kepada orang yang menunaikan haji. Ni bab dia. Hadis ni dalam bab siqayatu al-hajj. Hadis yang ke-81. An Abdullah. Kalau sebut Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ingat tak nak dalam hadis kalau Abdullah tanpa disebut bin siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salla salatan bighairi miqatiha illa salatain jama'a bainal maghribi wal 'isha'i وصلى الفجر قبل ميقاتها وذلك في الحج. Daripada Abdullah, Sayyidina Abdullah ini Abdullah bin Mas'ud. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang suatu sembahyang di dalam lain waktu-waktunya yang biasa. Maksudnya bukan pada awal waktu ataupun bukan pada bukannya lain pada waktu tu keluar waktu tu. Bukan makna dia tu. Nah. Ha? Melainkan dua sembahyang yang ia himpunkan di antara sembahyang Maghrib dan Isyak. Iaitu ditakhirkan sembahyang maghrib kepada waktu isyak dan disegerakan segeranya sembahyang subuh sebelum waktu yang biasa dilakukannya. Oi, macam mana ni? Adakah maksudnya Nabi segera waktu subuh ni sebelum subuh masuk lagi Nabi sembahyang subuh dah? Bukan itu makna hadis tadi. Makna dia ada apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Nabi lakukan solat subuh pada awal waktu. Tapi ini Nabi lakukan bukan pada awal waktu, bukan pada waktu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna ni pada bab apa ni? Ni pada bab haji. Ni pada bab haji. Dalam waktu ketika mana takhir ni di mana? Di Muzdalifah. Nah, ketika mabit di Muzdalifah disunatkan kita takhirkan solat. Ketika wukuf di Arafah disunatkan kita apa ni? Takdim. Tapi syarat takdim takhir ni kalau orang tu musafir. Tapi kalau kita dah duduk di Mekah lama dah, tak leh lah takdim takhir. Faham tak? Iruk guna hadis takdim takhir ni kata kan Nabi kata sunat buat tu sunat kalau kita ni musafir. Kalau hari wukuf tu baru kita sampai, baru kita sampai dan kita akan duduk di Mekah ni lebih kurang daripada 4 hari, kurang daripada 4 hari, maksud dalam tempoh musafir. Tak apa, bolehlah buat jamak takdim jamak takhir. Jamak takdim di Arafah Zuhur dengan Asar buat jamak takdim, kemudian di Muzdalifah jamak takhir kalau yang musafir. Kalau yang dah mukim, dia pi ke Mekah saja dah seminggu sebelum haji. Seminggu sebelum haji dah pi buat. Kalau dia dah duduk di Mekah dah jadi mukim dah. Bila dia jadi mukim, maka boleh tak dia nak jamak takdim dan jamak takhir lagi di Muzdalifah dengan di Arafah? Tak boleh lah. Dia kena buat sembahyang tamam. Tak boleh lagi jamak. Boleh faham tak? So ni mazhab lain. Jadi mazhab lain. Ya tuan-tuan tengok ada orang jamak juga, tuan-tuan jangan marah dia. Ini mazhab lain, mungkin mazhab Abu Hanifah. Ha? Dan mazhab Imam Abu Hanifah jamak hanya ada dua tempat ni saja. Mazhab Imam Abu Hanifah jamak hanya ada di wukuf di Arafah, jamak takdim Zuhur dengan Asar, dan jamak takhir di Muzdalifah Maghrib dengan Isyak, sembahyang Isyak waktu Isyak. Faham tak? Tempat lain tak ada. Mazhab Abu Hanifah tidak ada jamak ni waktu dalam perjalanan biasa ni tak ada. Dia hanya ada khasar dia.
Mazhab Abu Hanifah hanya ada qasar sahaja, jamak tak ada. Jamak mereka kata ada di haji je. Itu pandangan mazhab mereka. Mazhab kita, kita kalau kalau apa ni perjalanan kita lebih dua marhalah, kita boleh, kita boleh jamak, tak ada masalah. Bagaimana? Tak. Itu maksudnya. Hadis yang ke-82. An Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhahu alaihi salam, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an atasaddaqa bi jilalil budni allati nahartu wa bi juludiha. Telah menyuruh aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bahwa aku bersedekah, bersedekah dengan kain pelapik unta, kain yang diletakkan di atas belakang unta. Jilal ni kain yang diletakkan di atas belakang unta. Boleh faham tak? Ma yudau ala zuhuriha, yang diletakkan di belakang unta yang telah aku sebelih dengan kulit-kulitnya. Ni dalam bab apa ni? Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ni dalam bab al-jilalu lil budni. Al-jilalu lil budni. Maksud di sini kata sedekah semua sekali. Tak boleh ambil upah dengan dengan perkara tersebut. Nah, tak boleh kita ambil upah dengan perkara tadi, tapi bagi semua hadiah. Nah, sedekah kepada kepada orang yang ataupun hasil sembelih tersebut ni ketika ketika haji juga ni. Ketika haji. Ni masih dalam bab berkenaan dengan haji. Ketika orang tu dah ada dah orang panggil apa dah nahar, sembelih pada hari nahar, hari sembelih, maka sedekah semua apa yang ada dalam dalam binatang tersebut. Hatta yang ada di atas belakang badan dia tersebut. Baik. Hadis yang ke-83. Al-Bukhari qala Ata'un, telah berkata Imam Bukhari, telah berkata Ata'. Tuan-tuan, Sayyidina Ata' bin Abi Rabah adalah sahabat tabi'in yang mana beliau merupakan orang di kalangan fuqaha Sab'ah. Dia adalah salah seorang daripada fuqaha Sab'ah. 7 fuqaha yang paling agung pada zaman tersebut. Dan beliau adalah orang yang diberikan mandat untuk menjawab fatwa tentang haji pada pada musim haji. Tak ada orang berfatwa pada waktu itu melainkan Sayyidina Ata'. Sayyidina Ata' ni orang kulit hitam. Dia kulit hitam. Jadi ada majlis khas di Mekah, di Masjidil Haram, yang bertugas untuk menjawab persoalan orang-orang yang datang tunaikan ibadah haji dan umrah. Ha, pada musim haji dan umrah, dia yang boleh jawab. Soalan semua orang tanya kat dia. Dia pakar dalam bahagian tersebut. Oh, rupanya bukan senang, tuan-tuan. Guru saya, Syekh Abdul Rahim Jahri Al-Manjari. Syekh Abdul Rahim, dia tulis kitab Fiqh Pak Mazhab tentang haji dan umrah. Guru saya ni pakar dalam bab haji dan umrah. Dia pernah wakil daripada kerajaan Arab Saudi datang ke Malaysia bincang dengan dengan tabung haji. Pertama dia pernah jadi wakil pada tahun 1980-an. Dia buat kitab terbaik ni, Fiqh Pak Mazhab terbaik ni, tu dia lah kata. Rupanya macam-macam lah haji umrah, dia ingatkan kecil lah dalam kitab haji umrah kita dong haji. Terbaik ni dia buat. Bincang satu persatu rukun dan juga wajibatil haj, juga perkara-perkara sunat dalam haji, khilaf terdapat mazhab dalam masalah tersebut. Boleh faham? Misalkan besar kitab dia. Lepas tu dia buat mukhtasar pula, dia ringkaskan kitab yang besar tadi, jadi kitab kecil. Kata Nabi, kata Sayyidina Atta, "Idza tatayyaba aw labisa nasiyan aw jahilan fala kafarata alayh." Apabila berbauan atau memakai orang yang berihram dengan lupa atau jahil, maka tiadalah ada fidyah ke atasnya. Ni dalam masalah at-tazayyun. Sebab tu kalau kita dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang ini melakukan perkara dengan sebab terlupa, ada perkara yang dimaafkan tak kena fidyah, tak kena dam. Ada sebahagian kena dam walaupun terlupa. Ada sebahagian benda yang tak kena dam walau terlupa ataupun jahil. Ada sebahagian kena juga walaupun jahil ataupun lupa. Apa dia? Benda yang tak kena dam, tak kena fidyah, kalau kata jahil ataupun disebabkan terlupa, adalah yang berkait dengan tazayyun, yang berkait dengan perhiasan. Pakai seluar, dia terlupa pakai seluar, dia duk ingat dia jadi ihram lah, lepas tu dia lupa. Balik ke hotel, dia masuk tandas, dia mandi-mandi, dia nak pergi buat umrah, nak umrah ni, lepas tu dia terlupa keluar-keluar tu, dia jadi lupa pakai seluar. Lepas pakai seluar tu tadi, pergi turun makan lagi. Turun makan, orang tanya, "Eh, siap dah ke umrah?"
Allah rupa. Tak payah ronel kat situ. Naik balik, buang balik seluar. Kena tak dam? Tak kena. Tak kena sebab apa? Sebab terlupa. Sebab terlupa. Kalau dia jahil, Allah, tak kena dam kah? Kata kena pakai seluar. Saya itu tak main kusuh umrah tu. Jahil. Kena tak dam? Tak kena dam. Tak kena dam sebab apa? Sebab ni berkait dengan tazayyun. Kait dengan perhiasan. Pakai minyak wangi. Terlupa. Maafkan. Hatta jima'. Hatta jima'. Dah pakai ihram elok, tengok bini pun pakai ihram elok, tengok lawa pula bini dah pakai ihram. Oh. Lepas tu terlupa. Lepas terlupa jima' dengan bini dia. Ya Allah. Ha? Bini pun kena terlupa juga lah. Bini pun teringat tapi dia kata dah buat macam mana, abang dah nak. Saya tak boleh nak lawan dengan kehendak suami. Kepala otak dia. Ha? Kalau kata yang tu, kalau kata dia dah tahu benda tersebut, kena habak lah. Kalau dua-dua terlupa. Oh, dua-dua jenis ni. Jenis dia pun tengok lelaki jarang tengok nampak jangan pakai kentola balut atas badan dia. Jadi bersama. Sama kalau sebab terlupa, tak ada masalah. Tak kena adab. Faham tak? Sebab terlupa. Kerana dia termasuk tazayyun tu. Masuk perkara bersedap-sedap. Tapi kalau berkait dengan perkara yang berkait dengan itlaf, iaitu yang menghancurkan, menghilangkan sesuatu, contohnya kak kuku. Masuk-masuk hotel, tengok, oh kuku panjang, nak pergi buat umrah ni. Dia dah ihram dah. Dia ambil kepik kuku, kepik. Kepik yang pertama. Kepik kedua, Allah. Ihram. Lupa. Lupa pun kena juga ni. Sebab dia berkait dengan itlaf. Dia berkait dengan menghilangkan sesuatu. Nah, dia terlupa pun kena ni. Satu kuku yang pertama, satu mud. Satu mud. Tengok dengan harga harga di tempat sana lah. 7 riyal kalau tak silap saya. Satu mut, satu cupak 7 riyal. 2, 14 riyal. 3, 1, 2, 3. Buat-buat 3 ni, sekor kambing tu. Faham lah? Kambing sekor. Ataupun puasa 3 hari. Tu atau boleh atau. Tak masalah. Boleh faham tak? Ha. Cabut rambut. Cabut bulu hidung. Ha? Tara nak pergi umrah, kawan-kawan ramai duk tunggu ni, pakat duk mandi ni, tunggu tu tengok TV lah. Nampak tengok Kaabah ramai orang lah. Biak dia cabut bulu hidung selalu dah aku Malaysia ni pun. Mereka duk tengok tu tu. Ha. Cabut sekali 3 lain tu eh. Ha, kambing tengok. Bang. Dengan main-main bulu hidung kita lah. Kalau tanya apa harga 3 lain bulu hidung, cekok kambing. 500 riyal. Ha, 400 riyal. Dengan main. Oh hebat bulu hidung kita ni. Ha. Ha, ataupun puasa 3 hari. Ha, ataupun puasa 3 hari. Ataupun bagi makan kepada apa ni, beberapa orang miskin. Terlupa lah. Tengok lain nanti. Lain tu dam. Takhir dia panggil. Takhir. Boleh pilih antara salah satu di antara benda tersebut. Baik. Penting lah bab tu, penting. Penting sangat-sangat bab tu. Kadang kita dia yang ada yang terlupa dimaafkan, dia terlupa tak dimaafkan. Itu yang saya sebutkan tadi. Hadis ke-84. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah datang junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ke Madinah. Wa amara bi bina'il masjid, dan baginda Nabi menyuruh dengan membinakan masjid. Nah. Fa qala ya bani Najjar thaminuni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai bani Najjar. Kenapa Nabi bersabda kepada bani Najjar? Karena bani Najjar adalah keturunan keluarga ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi berkeluarga daripada bani Najjar. Nah, ha, keluarga ayah Nabi daripada bani Najjar. Datuk Nabi Abdul Muttalib datang daripada bani Najjar. Bani Najjar ni kampung dia dekat dengan Babu Salam. Kalau daripada Babu Salam, tuan-tuan nak keluar daripada Babu Salam, keluar daripada Babu Salam, nak menuju ke pintu luar tu. Nah, dia ada pintu, pintu keluar daripada Masjid Nabawi, kawasan Masjid Nabi Lawah tu. Nak keluar tu dekat dengan pintu pagar tu, kawasan di situ. Itu kawasan dulu, kawasan kampung Bani Najjar. Di situ dulu makam ayah Nabi Sayyidina Abdullah alaihi salam. Nah, atau tempat ayah Nabi dimakamkan di situ. Dibuat masjid dulu. Makam ayah Nabi dibuat masjid. Ma'ruf yuzar. Diziarahi oleh orang ramai. Setiap orang yang datang menunaikan ibadah dulu ziarah makam ayah Nabi. Mayawan tamallah ayah Nabi dalam neraka.
Kalau tuan-tuan dengar orang kata ayah Nabi dalam neraka tu, tuan-tuan ambil kasut tuan-tuan, abak dia, nak makan nak ni ke? Ha? Nak makan tapak kaki ni tu? Ha? Nah. Wahabi juga marah dengar saya cakap tadi. Kasar Ustaz ni. Yang apa kata mak ayah Nabi dalam neraka tak kasar, bodoh weh. Pak Wahabi ni, kurang ajak dia buat ni. Tak boleh biar tuan-tuan ni, Wahabi. Ada orang kata, Ustaz tu sembang Wahabi apa semua. Ni semua adalah perancangan musuh Ustaz ni. Ha? Ni nak cerita ni. Nak tahu dah perancangan musuh ni, nak cerita ni. Nah, yang seronoknya Wahabi ni nak Ustaz ni perancangan musuh. Jadi yang penting bagi kita ni bersatu dulu. Nak bersatu macam mana? Kalau dia ke barat, kita di timur. Bersatu macam mana? Bersatu dengan satu saja. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu yang patut nak bersatu. Faham tak? Bersatu macam mana dengan Wahabi? Nah, depa ke laut, kita duduk di darat ni. Nabi kau mana? Tak boleh entah ni. Nak bersatu ni kena akidah dia satu. Tu baru betul. Boleh faham? Kalau tidak Nabi tak sebut sataftariqu ummati ala bid'in wa sama'ina firqatan. Umatku berpecah 73 puak. Lepas tu mana yang selamat? Ma ana alaihi wa ashabi. Nabi bukan satukan puak-puak tu. Nak bersatu, ma ana alaihi wa ashabi. Duduk dengan manhaj Nabi dan para sahabat Nabi. Wahabi kata kami manhaj Nabi dan para sahabat Nabi. Hampa tu bohong apa? Bohong apa hampa manhaj Nabi, manhaj sahabat Nabi? Manhaj Nabi mana ada tajsim Allah Taala? Mana kata Allah Ta'ala berkaki bertangan? Macam Wahabi tu sebut. Mau Wahabi Malaysia ni tuan-tuan jangan dengar eh. Dia pun sebut Tuhan kaki bertangan. Sikit masalah lagi ya. Keluarlah puak ni. Sikit masalah lagi. Nampak tak? Dah orang duk perang-perang-perang dia pun jadi seriau. Pada waktu sebut. Akidah Yahudi. Akidah Tuhan kaki tangan ni akidah Yahudi. Tentang ni. Kalau tidak Yahudi tak sembah lah ijin. Lembu. Sebab mereka nak Tuhan ni mesti berbentuk. Nampak tak? Faham? Oh, bawah Wahabi ni. Saminuni, kata Nabi. Janjikan harganya kepada aku. Saya tak kata Wahabi Yahudi nak. Saya kata akidah tu macam Yahudi. Dia kata, oi, Ustaz kafirkan Wahabi ke mana? Tak. Ustaz kafirkan. Saya kata bahaya akidah tu. Lalu kena, tak mau, tak mau sebut nama orang. Nah? Tak elok. Lalu orang Indonesia ni baru ni mai ke Kuala Lumpur. Mai Kuala Lumpur. Ya Allah, boleh mai di Kuala Lumpur orang Indonesia ni. Dia ni, terang-terang sebut, Allah ada kaki. Allah di atas langit. Allah ada tangan. Pang, sudah lagi pun. Hei, mengaji mana ni? Universiti Madinah. Penceramah terkenal di Indonesia. Tuan-tuan buka dalam YouTube tu, ah, banyak nama. Malah sebut nama dah, tak elok sebut nama orang majlis ni. Lagipun kalau sebut nama dia, jadi tak berkat tu majlis ni. Nah, tak berkat tu. Sebab ni duk sebut nama Imam Bukhari, sebut nama Sayyidina Anas bin Malik, sebut nama Wahabi bodoh tu. Dia tak berkat tu, saya tak mahu sebut. Eh, kalau tak sebut, macam mana? Nak kenal macam mana? Ah, habis majlis lagi. Nah. Tutup rakaman ni saya sebut tu. Saya sebut tu lagi. Ha. Yang jaga tuan-tuan orang-orang macam ni. Oi, biadab sungguh dengan Allah. Biadab dengan Allah Taala. Panggil mai Kuala Lumpur, siapa yang panggil tuan-tuan? Wahabi di Kuala Lumpur. Kalau dah kata hampa ni bukan akidah tajsim, yang apa panggil mujassimah ni siapa suruh? Lepas tu baru ni tuan-tuan, ni Azhar tarik. Dua hari lepas. Ketuanya guru saya, Syekh Jamal Faruk. Syekh Jamal Faruk lah ni dekan kuliah dakwah. Kuliah dakwah ni dulu tuan-tuan ni dikuasai oleh Wahabi ni sejak zaman-zaman. Hatta di Azhar. Tapi alhamdulillah bila Syekh Ahmad Tayyib naik, lantik Syekh Jamal Faruk, guru saya. Jadi dekan di kuliah dakwah. Ah, memang dia bersihkan sungguh daripada Wahabi-Wahabi bengong ni. Habis bersih. Alhamdulillah. Baru ni, tesis yang terbaru ada seorang budak namanya Muhammad Yusuf. Buat tesis master. Dia buat qadaya al-aqidah inda bni Mandah. Isu aqidah yang dibahaskan oleh Ibnu Mandah Al-Hambali, ulama besar mazhab Hambali. Dalam tu dia tak, dia kuatkan pandangan seakan-akan Ibnu Mandah menyokong aqidah tajsim. Aqidah Tuhan kaki ada tangan apa semua ni. 7 jam perbincangan tersebut. Dalam ni Viber dah. Dah Viber dah. 7 jam. Lain kali sepakat ulama yang ada dalam perbincangan tu tolak tesis tersebut. Gagal tu. Buat saja kan. Nah. Tuan-tuan, ulama tak akan suruh buat Viber melainkan setelah dibincang. Ada orang duk petikai.
Takkan musyrif dia tak pertahan dia? Takkan dia punya penyelia dia tak pertahan dia? Takkan penyelia dia tak tegur dia masa dia buat? Ha, ni panggil Wahabi tuan-tuan ni. Wahabi ni dia bertegah, dia nak juga tu dia nak buat. Nak tunjuk kata dia kemah. Ha, lah kali kena tolak tu pada muka hak. Kena tolak. Ha, ni Wahabi pakat duk panah ni. Saya buat masuk dalam Facebook saya. Oh pakat duk. Oh. Azhar tolak ni. Dan saya kata ni bukti Wahabi memang sokong akidah tajdid. Sanggup masuk Azhar nak buat macam tu. Nah, silap banyak ah. Silap banyak. Nampak tak? Tak? Alhamdulillah, ulama Azhar tegah dalam bab tersebut. Tarik. Mesti. Tak dengar lagi nak ulama-ulama Azhar ni nampak lekeh biasa ya nampak. Nampak relax. Semua sistem semua manual. Mana ada komputer? Tuan-tuan kalau pergi nak tanya nama ni tahun bila? Nuh, dia cari dalam file tu. Kalau kita lah ni nak kena buka tak tekan tu keluar tu semua kan. Hak nu, hak yang kita punya maklumat semua. Tak, depa kena buka file. Ih, saya kata kalau terbakar Uji Azhar ni. Habis tak kenal habis belajar. Belajar tu boleh mengaku dia habis dah. Saya habis dah. Bakar habis. Hak tak lulus-lulus tu doa bagi terbakar. Pergi buka oksigen. Bagi lulus semua. Tuan-tuan, ni apa ni, ada ulama-ulama Azhar waktu Viva PhD. Ada seorang ni daripada Saudi. Viva lah PhD. Masa Viva tu ni, doktor seorang ni dia baca. Baca buku. Dia kata, "Kamu ambil mana ni semua yang kamu tulis?" Dan saya tulis sendiri. Bohong. Dia kata, "Ni semua ada dalam buku. Universiti mana luar negara?" Rupanya dia baca habis. Kena batal terus PhD tu, tarik terus daripada Azhar, kena buang daripada Azhar sebab pembohong. Ambil PhD orang, copy paste, buat PhD dia. Dia ingat orang tak baca PhD tu. Dia ingat orang tak baca tesis tu. Dia ingat ulama Azhar ni kena buat tak tahu, buat tak tahu. No, PhD luar negara pun dia pergi ambil, dia pergi terjemuh balik buat ni. Syekh ni kata, "Saya dah baca tesis tu. Kamu ambil tesis dia sebiji tak buang langsung kataan dia. Kamu pembohong. Pembohong kena buang terus daripada Azhar." Ni pernah berlaku. Raja Saudi. Wahabi juga ni pun. Nah. Wahabi ni semua jenis penipu. Nah. Faqalu. Marah Wahabi kat saya. Memang marah semua pun. Tentang kalau tengok dalam YouTube, ada satu YouTube ni. Dia kerja nak cari salah saya. Dia potong saya punya ceramah seminit tu. Lepas tu dia buat jawab dengan dia punya tok guru dia. Ada satu. Saya tak mahu abang. Sebab tuan-tuan nak tengok pula lagi. Ada jenis tu lah. Ya Allah kata. Dia tak nak kerja. Yang sonoknya satu perkataan yang saya sebut, saya tersilap sebut. Lepas tu dia kata, "Bukan dia lah hak ni apa tu." Dia tulis pula bohong. Lepas tu saya ulang balik, "Oh saya tersilap." "Ah ni baru betul," dia kata. Dia tulis, "Ah ni baru betul." Hak tu pun nak tulis, saya tersilap. Lepas tu saya betulkan balik dalam minit tu jugalah saya betul. Lah sekali belakang, hadis tu dhaif tuan-tuan ni, hadis tu dhaif. Masalah dia tolak hadis ni seakan-akan hadis ni maudhu'. Takkan hadis tu maudhu'. Saya kata, apa masalah? Nak tolak apa ni? Dia kata, "Tengok ni, kesilapan ustaz ni dalam meriwayatkan hadis ni. Sedangkan hadis ni dhaif." Oh, masalah kan? Hadis dhaif. Dia duk kait kata, "Sedangkan hadis ni maudhu'." Kalau kita baca, tak ada apa masalah. Tak ada kerja apa ni. Ha? Ih. Geram saya dengan Wahabi ni. Saya geram bukan sebab mereka kata kat saya, tuan-tuan ni. Bukan saya geram sebab mereka kata kat saya. Saya geram sejak zaman-zaman lah. Faham tak? Mungkin sejak alam azali lagi. Mungkin. Maksudnya waktu alam roh dulu ni, jumpa Wahabi je nak nampak. Lepas tu sampai ke alam zahir ni pun macam tu lah perangai kita. Tuan-tuan perasan tak macam tu kan? Al-arwah junudun mujannadah. Kata Nabi, roh ni adalah tentera yang tersusun rapi. Waktu ketika alam roh ada di kalangan mereka yang kadang-kadang kita bertemu, kita dalam keadaan seronok bertemu dengan dia. Di dunia ni pun kita temu, kita seronok. Lepas tu tuan-tuan, tuan-tuan boleh main majlis saya ni kerana di alam roh dulu tuan-tuan pernah jumpa dengan saya. Tuan-tuan seronok dengan saya. Tuan-tuan main jumpa saya hari ni. Hak Wahabi, hak dulu ni dalam roh duduk tengok ke belakang bukit. Orang ajak tadi. Tuan-tuan perasan ada pernah jumpa ada orang di pasar raya ke, tapi tuan-tuan geram tengok dia. Tak kenal pun. Tapi tengok muka dia, aku rasanya pernah penampak dia ni. Sebab apa jadi gitu? Sebab di alam roh dulu pernah dah belaga bau. Tak puas hati dengan dia. Boleh lah. Ada orang yang macam tu. Al-arwah junudun mujannadah. Nah. Faqalu, kata Nabi, "Janjikan harganya kepada aku. Thaminuni." Faqalu, "La natlubu samanah illa ila Allah."
فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالقرب فسويت بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد. Maka kata Bani Najjar, tidak kami tuntuti harganya kecuali kepada Allah. Nabi SAW suruh mereka tentukan harga. Nabi nak beli tanah masjid, Masjid Nabawi ni. Maka pada waktu tersebut Bani Najjar kata tak boleh, harganya pada Allah Ta'ala sahaja. Maksud kami nak beri sahaja kepada Nabi SAW. Sebagai riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar yang membeli tanah Masjid Nabawi dan diwakafkan untuk agama Allah Ta'ala, untuk Nabi SAW, untuk Islam, diwakafkan. Kan tu sebagian ulama mengatakan Sayyidina Abu Bakar wakafnya yang paling agung, kerana wakafnya Masjid Nabawi. Tanah Masjid Nabawi itu dia wakaf. Jadi pahala setiap kali orang main semayang tu dapat ke dia, tu dia. Bayangkan satu semayang di Masjid Nabawi sama 1,000 kali semayang tempat lain. Bayangkan 20,000 juta orang datang ke tempat tersebut, dan pahala setiap kali masuk kepada Sayyidina Abu Bakar. Tak ada orang boleh lawan dengan dia. Lepas tu wakaf ni sangat penting, tuan-tuan. Sangat penting. Ha? Dan wakaf juga lah adalah sumber ekonomi dan juga kekuatan ekonomi bagi umat Nabi SAW. Wakaf adalah sumber yang paling kuat sekali. Tuan-tuan jangan ambil berat, jangan ambil ringan tentang wakaf ni. Kalau ni besar, bukan hanya ekonomi yang berkait dengan duniawi ni, malah akhirat pun. Ha? Dapat pahala kat kita, kita tengok. Kita pun tak nak tengok pahala tu dapat kat kita. Orang lain buat, dapat pahala kat kita dengan wakaf. Dengan wakaf masjid, Nabi SAW kata siapa yang buat masjid sebesar sarang burung, Allah Ta'ala akan bina istana di dalam syurga kepada dia. Sebesar sarang burung. Macam mana nak buat masjid sebesar sarang burung? Tak apa. Boleh bersilap. Boleh bersilap lah. Sebesar sarang burung, tuan. Imam Ibnu Hajar kata dia pernah musafir satu negeri ni, dia jumpa, memang jumpa sungguh masjid besar sarang burung. Masjid dia boleh letak kepala ya. Masjid letak kepala ya. Sarang burung sungguh. Dia ambil sungguh hadis tu. Tapi kalau lah, macam mana nak faham hadis sarang burung tu ni? Ni wakaf masjid. Sekaki dua kaki tu sarang burung tu. Nah, orang minta wakaf sekaki untuk buat masjid, sekaki masjid. Kita pun bagi sekaki. Ha, tu sarang burung. Allah Ta'ala akan bina istana dalam syurga kepada dia. Faham tak? Ha. Baik, fanubishat. Kemudian Nabi SAW mengarahkan untuk dibongkarkan kubur-kubur orang musyrik. Lalu dikorek, dan binaan-binaan yang runtuh roboh lalu diratakan. Maksudnya dalam kebun tersebut, Nabi pernah berhenti dah semayang di tanah tersebut. Dan tanah tu dulu adalah kuburan orang musyrik. Orang musyrik kubur di situ. Dikorek balik kuburan tersebut. Kenapa dia pertanian dulu? Ini daripada Taurah. Ini tanah-tanah yang berkat. Ini tanah-tanah tempat akan didirikan masjid Nabi SAW. Kerana Nabi arahkan untuk korek balik, korek dan ditanam di tempat lain. Kalau tanah itu dibeli dan kemudian diratakan balik bangunan-bangunan yang telah runtuh dalam kebun tersebut, itu dipanggil Taibah, itu tempat yang didirikan masjid Nabawi. Kemudian dibariskan, pokok-pokok tamar ditebang, kemudian mereka bariskan batang-batang tamar itu menjadi sebagai kiblat masjid. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah dalam Google pun ada macam mana bentuk pembinaan Masjid Nabawi sejak pada permulaan sampai akhir. Balik cari balik, tengok balik. Macam mana Nabi bina Masjid Nabawi dengan batang-batang tamar. Nah, yang sebutkan tadi. Baik. Hadis yang ke-85. Kedatangan Dajjal. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qal yawman yanzilu ad-dajjal wa huwa muharramun alaihi an yadqula niqab al-madinati. Turun Dajjal dan diharamkan, yakni ditegahkan atasnya memasuki pintu atau jalan Madinah. Dajjal tak boleh masuk Madinah. Dajjal tidak boleh masuk Mekah. Dajjal dia akan sampai di suatu tempat saja di Madinah. Nah, fayanzilu ba'da sibaqi allati bil Madinah. Dia turun pada setengah tempat kering tandus yang tiada menumbuhkan tanaman yang ada di luar Madinah. Di mana tempat itu, tuan? Sebahagian ulama Madinah mengatakan di belakang istana Raja Saudi sekarang ni. Belakang istana dia, betul-betul belakang. Berbetulan dengan Universiti Madinah. Ini pelajar Madinah sendiri cerita kat saya.
Yang tadi mesti atas bukit tu nampak istana. Ha, kalau tuan-tuan pergi kat Madinah tu, tanya mana Universiti Madinah. Tengok Universiti Madinah, tuan-tuan tengok tu di belakang Universiti Madinah, ada satu bukit, atas bukit tu ada bangunan besar. Ha, tu istana raja. Belakang tu dah Dajjal akan turun. Ha, mungkin dia bincang dengan mereka apa. No? Dajjal sampai kat situ ya. Dia tak boleh masuk tuan-tuan. Dia tak boleh masuk dalam Madinah. Sebab Madinah dikawal oleh malaikat. Ha, Madinah dikawal oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa malaikat yang akan duduk di keliling Madinah berkawal. Dulu ada seorang lelaki namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni waktu kecil dia bercakap benda pelik-pelik. Ibunya Yahudi. Dan Nabi SAW suruh sahabat pergi tengok, dan Nabi sendiri pergi tengok dengan dia, pergi tengok dia. Dan dia layan tak layan Rasulullah. Pada waktu dia kecil lagi waktu tu. Nah. Dan Sayyidina Umar minta izin untuk nak bunuh dia kerana dibimbangi dia ni lah Dajjal. Sayyidina Umar minta izin nak bunuh. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, ni cerita dia. Nah. Ni cerita dia." Lupa pula nah, cerita laju-laju ni cerita dia lah ni nah. Ni kita tengok terus cerita. Fa yakhruju ilayhi yawma idzin rajulun huwa khairun nas aw min khairin nas. Nah. Ia turun pada setengah tempat kering tandus, tidak menumbuhkan tanaman, yang ada di luar Madinah. Maka keluar kepada Dajjal pada hari itu seorang lelaki yang ia adalah sebaik-baik manusia atau daripada sebaik-baik manusia. Siapa lelaki ni? Sayyidina Khadir alaihi salam, Nabi Khidir. Ini pandangan ulama sufi tepat dalam masalah ini. Mengatakan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Maka Nabi Khidir lah yang akan keluar berhadapan dengan Dajjal pada akhir zaman nanti. Waktu Dajjal keluar, dia yang akan berhadapan dengan Dajjal. Atau Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Akan keluar pada hari tersebut seorang lelaki daripada sebaik-baik manusia. Kerana dia Nabi. Dia yang akan keluar di depan dengan Dajjal. Dan kemudian kata lelaki tersebut, "Ashhadu annaka ad-Dajjal allazi haddatsana 'anka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haditsah." Maka kata lelaki tersebut, "Aku saksikan bahwasanya engkaulah Dajjal yang telah menceritakan hal engkau kepada kami oleh junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ceritanya." Fayaqulu ad-Dajjal, maka Dajjal berkata kepada pengikutnya, "Ara'aita in qataltu hadha thumma ahyaituhu hal tashukkuna fil amri?" Kata Dajjal kepada pengikut-pengikut dia, "Apakah fikiran engkau, kamu semua? Jika aku bunuh lelaki ini, kemudian aku hidupkan dia kembali, adakah kamu ragu-ragu dengan perkara tersebut? Maksud kamu nak ragu lagi dengan aku tak? Aku ni Tuhan." Nah. "Fayaquluna la." Tengok. Maka pengikut-pengikut dia kata, "Tidak. Kami tidak akan ragu-ragu lagi." "Fayaqtuluhu thumma yuhyihi fayaqulu hina yuhyihi." Kemudian dia membunuh lelaki tersebut yang terbaik tadi. Nabi Khidir dibunuh. Dan kemudian dihidupkan semula. Ini sekarang ni. Dihidupkan semula. Dan dia berkata kepada lelaki yang dibunuh tersebut, "Wallahi ma kuntu qattu ashadda basiratan minni al-yawm." Fayaqulu Dajjal, "Aqtuluhu fala yusallatu alayhi." Orang minta maaf. Ini bukan hadis dia. Itu tertulis. Bukan hadis dia ni. Dan kemudian kemudian bila mana dihidupkan kembali, apa yang dikata oleh lelaki ni bila dah hidup balik? Lelaki ni kata, "Demi Allah," ni Nabi Khidir sebut, "demi Allah, tidaklah pernah sama sekali lebih ternyata bagiku penglihatan sebagaimana pada hari ini." Maksudnya lepas kamu sembelih ni, lebih lagi aku tahu lah, kata hang ni memang Dajjal sungguh. Dia ingat hidup tadi, hidup-hidup nak mengaku dia Tuhan. Tak, hidup-hidup kata, betul lah. Memang hal lah Dajjal tu. Nah? Sebab Dajjal memang dia akan bunuh seorang, dia akan hidupkan balik, kemudian orang tu dia akan mengaku balik, kamu memang Dajjal. Kemudian Dajjal nak bunuh dia kali kedua. Dajjal kata, "Aku bunuh dia. Aku nak bunuh lagi sekali." Maka pada waktu tersebut, Dajjal tidak mampu membunuh Nabi Khidir AS. Kerana waktu nak disembelih, Nabi Sayyidina Khidir, tengkuk Nabi Khidir AS ditukar oleh Allah Ta'ala sekeras tembaga. Tak boleh nak sembelih pada waktu tu. Dajjal malu waktu tu. Tadi dia sembelih boleh. Dia kerak dua. Dia kerak dua Nabi Khidir. Sebelah ditauk di belah timur, sebelah ditauk di belah barat. Dia panggil balik, cantum balik pada waktu tersebut. Jadi balik. Dan dia kata, "Macam mana pandangan kamu? Aku Tuhan kan tidak?" "Tak." "Lagi jelas kata hang ni memang Dajjal." Dia kata itu. Dajjal kata, "Geram kan? Duduk, aku nak sembelih." Ambil pedang, nak sembelih, kerah. Terlekat. Sembelih. Lepas tu masa ni lah, ada riwayat hadis yang lain, Nabi Khidir kata, "Tadi boleh, awak lah tak boleh. Ni masa nak tengah nak sembelih kan?" Ada karamat Nabi, mukjizat Nabi Allah Khidir AS. Lepas tu nak sembelih, Nabi Khidir kata, "Tadi boleh, ni awak tak boleh pula." Perli dia.
malu dajjal pada waktu tersebut. Dan zahirlah pada waktu tu pembohongan yang dilakukan dan kejahatan yang dibuat oleh dajjal. Dajjal Allah Taala beri kelebihan kepada dia. Allah Taala beri kelebihan kepada dia. Tuan-tuan, dajjal dia dah ada dah lah. Dajjal dah ada dah lah. Sebab dajjal dah ada sejak pada zaman Nabi lagi. Sayyidina Tamim Ad-Dari dah tengok dah dajjal. Dia dah jumpa dah dajjal. Dan tuan-tuan jangan duk bayang dajjal ni besar macam gergasi. Sebab kalau dajjal besar macam gergasi, kita tahu dia dajjal, faham tak? Dia keluar timai ke belah jutera ni, oh dajjal. Gergasi, besar. Sebab apa jadi fitnah tuan-tuan? Sebab dia sama macam dengan kita. Tu jadi fitnah. Bahaya tuan-tuan. Segala porak-peranda yang ada dalam dunia sekarang ni adalah daripada caturan daripada tangan dia. Dengan izin Allah Ta'ala. Caturan daripada dia. Sebab tu benda pertama yang dibuat oleh Dajjal adalah menghapuskan kepercayaan umat terhadap tiang-tiang seri dalam agama. Siapa dia? Para ulama. Betul lah sekarang ni, gerakan menghina para ulama, gerakan menuduh para ulama dengan tuduhan yang pelbagai, gerakan tidak percaya dengan ulama tersebar di seluruh dunia. Betul tak, tuan-tuan? Seluruh dunia. Mana-mana benda tak elok, tadatala ke ulama. Mana? Ulama tahan tangan orang zalim pun ulama dituduh menyokong zalim. Nampak? Maka pada waktu itu umat akan benci dengan ulama. Bila umat benci dengan ulama, maka waktu itulah dah jadi. Sebab apa? Sebab umat dah tidak ada panutan. Umat dah tak ada lagi orang yang berpegang dan nak diambil pandangan mereka. Sedang Nabi dah pesan sungguh-sungguh bersama dengan para ulama. Dalam Quran Allah Ta'ala pesan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, bergabunglah kamu dengan orang-orang yang sadiqin, yakni para ulama, para salihin, para awliya. Kena dengar memang. Tapi Dajjal datang buat benda tersebut. Ini yang berlaku tuan. Kalaulah depa mai terus bakar Quran, orang tahu kata ni nak lawan dengan Islam. Kalau depa buat satu gerakan suruh bakar kitab hadis, semua orang akan marah, betul tak? Tapi bila orang buat gerakan kutuk para ulama, maka ada tak ada orang, ada orang yang dia rasa seronok pula kutuk ulama. Kenapa? Kerana dia orang, saya pun orang. Nah, dia ada kelemahan, saya ada mungkin kelebihan di tempat tertentu yang dia tak ada. Tengok, dia pandang rendah pada ulama pada waktu tersebut. Akhirnya ulama dihina, ulama dipertikaikan, ulama di syak wasangka dengan pelbagai perkara, dan akhirnya Dajjal keluar pada waktu tersebut. Dajjal nak keluar lah tuan-tuan ni. Siapa yang duk jadi pembantu Dajjal ni? Ni orang-orang yang mereka ni seronok bila ulama dihina. Moga-moga kita tak jadi pembantu-pembantu tersebut. Kadang-kadang ada yang membantu dengan sedar, ada yang membantu tidak sedar. Dia bantu dan kadang dia tak sedar pada waktu tersebut. Sebab tu penting, wajib bagi seorang Muslim untuk belajar hadis berkenaan dengan amaratil qiyamah, tanda-tanda kiamat. Alamat kiamat ni kena mengaji tuan-tuan. Sebab Nabi bila sebut dalam hadis Jibril, apa yang ditekan oleh Sayyidina Jibril? Yang pertama, mal iman, wa mal islam, wa mal ihsan. Tanya tentang akidah, tanya tentang syariah, tanya tentang hakikah, iaitu tasawuf. Betul tak? Kemudian apa Sayyidina Jibril tanya? Tanya tentang kiamat. Yang ini kata Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala, guru kami yang mulia, kata ini adalah bukti menunjukkan bahawa ada fiqh yang keempat yang ditinggalkan oleh umat, yang tidak diambil perhatian oleh umat dan perlu diperhidupkan balik oleh para ulama, seperti yang dihidupkan oleh Habib Abu Bakar Adni bagi fiqh tahawulat. Dipanggil fiqh tahawulat. Kalau kata tauhid dipanggil fiqhul akbar. Kalau fiqh dipanggil fiqhu al-asghar. Kalau tasawuf dipanggil fiqhul awsat. Maka fiqh tentang kiamat dipanggil fiqhu tahawulat. Fiqh tahawul. Fiqh ni kena mengaji. Tengok. Kena tahu macam mana selok-belok Dajjal nak tipu umat ni. Sebab tu orang nak bunuh Habib Abu Bakar Adni. ISIS nak bunuh Abu Bakar, Habib Abu Bakar Adni. Sebab apa? Sebab dia duk cerita habis semua perancangan nak puak ni duk buat. Macam mana dia boleh tahu? Nabi dah sebut lama dah dalam hadis-hadis yang pelbagai. Faham tak? Ni kena ambil perhatian. Eloklah kalau tuan-tuan panggil Tuan Guru apa ni, Syekh Fahmi Zamzam, untuk terang balik tentang kiamat ni, tentang khidaman ni buat. Jangan khas tentang masalah tersebut. Secara khusus tentang tanda-tanda akhir zaman ni. Kalau boleh buat dengan dia, insya Allah tabarakallah, bagus. Boleh terang balik. Sebab dia dah hadam betul-betul kitab pada Syekh Zakaria Kenah lagi. Kitab Syekh Muhammad Rasul Barzanji. Baca itu betul-betul. Buat
jangan panggil, jangan panggil betul-betul dia panggil orang macam tu, panggil macam apa ni, Kiai Fahmi Zamzam, Nur Syekh Fahmi Zamzam, panggil orang-orang yang betul-betul mulim dalam bidang tersebut untuk bahaskan tentang amarah kiamat ni, tuan-tuan. Tentang kiamat ni sangat penting, sangat penting. Dajjal dah dekat sangatlah. Faham? Kalau Dajjal ni Nabi tak kata dah fitnah. Kalau kata dia keluar semua orang pekat kenai, jahil pun kenai, orang alim pun kenai, tak jadi fitnah, tuan-tuan. Kalau Dajjal keluar semua orang kenai. Oh, ni Dajjal ni. Kalau Dajjal keluar, Nabi kata kepala rambut dia rebang serupa dengan pokok. Mata dia sebelah serupa dengan buah kismis. Nah, jadi kecil sebelah. Selepas dia mengaku jadi Tuhan. Nah, Nabi sebut macam tu. Kalau kata dia keluar terus macam tu, orang tahu Dajjal ni muka adalah huduh, mengaku Tuhan, bengong. Macam mana orang boleh ramai ikut dia, tuan-tuan? Lekan dia ni rupa dia nanti yang kita tak boleh gambar dengan rupa yang disebutkan. Kerana hadis berkenaan dengan kiamat ni, semua hadisnya misal, hadisnya rumus, semua cerita bak kot-kot semua. Faham tak? Seakan-akan Nabi ceritakan kod dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda tu. Nabi habaq cuma rumus saja. Nabi cuma bagi tahu tentang tanda-tanda. Yang tanda tersebut, siapa yang akan tahu tanda tersebut? Ha? Wurasatul anbiya, para pewaris Nabi. Karena mereka yang mewarisi ilmu Nabi. Yang Allah Taala bagi ilmu kepada mereka, yang mereka boleh baca kod tersebut dan boleh tengok kod tersebut. Ha, ni cerita kod ni tak kira Freemason pula. Ha? Atau kod Dajjal ni, Dajjal ni keluar daripada mana apa semua kali. Ada dah tentang ni. Duk ada dah tadi. Faham? Saya cerita tadi nama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad tadi Nabi datang dekat dia, kemudian Nabi SAW tanya soalan dekat dia, dia jawab, jawab. Akhirnya Nabi SAW, Sayyidina Umar minta izin kepada Nabi. Hadis dia panjanglah. Nabi Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, izinkan saya bunuh dia. Nabi kata, kalau dia bukan Dajjal, kamu bunuh dia tak ada kerja. Kalau dia Dajjal, kamu nak bunuh dia, kamu tak akan mampu. Nampaklah. Nah, abang kata apa ni? Nah, abang kata kuat. Walaupun waktu tu budak. Sayyidina Umar yang hebat ni pun kata, Sayyidina Umar kata nak pergi bunuh. Nabi kata, kalau dia Dajjal betul, kamu tak mampu bunuh dia. Tak akan mampu bunuh dia. Nampaklah. Ha? Dan waktu Ibnu Sayyad dah besar, dia Islam. Ibnu Sayyad Islam. Dan dia bertawaf di keliling Kaabah. Waktu dia tawaf di Kaabah, orang pakat amai tanya, kamu ke Ibnu Sayyad? Bukan kamu ke Nabi sebut Dajjal dulu ni? Nabi syak kata kamu Dajjal. Lepas tu dia kata apa? Kalau aku Dajjal, dia kata, aku tak mai tawaf kat Kaabah ni lah, bodoh. Dajjal mana boleh masuk Mekah? Dajjal mana boleh masuk Mekah Madinah? Ni aku tawaf kat Kaabah ni, maksudnya aku duduk dalam Mekah lah ni. Takkan aku Dajjal kot, dia kata. Dajjal takkan masuk Mekah Madinah. Takkan masuk, tak boleh masuk. Nah. Ha? Tapi tuan-tuan janganlah tak pergi Mekah lagi. Dajjal buat aku ni. Ha, dah. Kita ni tak apa lah. Buat macam mana. Doa lah bagi Allah Ta'ala sampaikan kita di Mekah Madinah. Anak amin. Sebelum kita ditutupkan mata. Ha, sebelum kita diambil oleh Allah Ta'ala. Moga kita sempat sampai di bumi yang mulia ni. Mekah Madinah ni. Dan doa di sana. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan keturunan kita daripada terkena fitnah Dajjal ni. Ha, kalau nak cerita ni. Tuan saya sebut lah. Tuan-tuan dengar lah ceramah Tuan Guru Haji Abdul Hadi awal. Tuan dengar. Macam mana perancangan-perancangan musuh macam mana. Sangat bagus. Sebenarnya dia sebut tadi ni, ulama Azhar dah sebut dah berapa tahun yang lepas. Syekh Ali Jumaah Hafizahullah Ta'ala yang dihina macam-macam. Para masyaih Azhar yang dituduh macam-macam apa semua kali. Yang ni lah mereka pegang sejak lama dah. Para habaib sejak sekian lama. Nah, nah, sejak sekian lama. Tuan, ada satu benda saya nak cerita kat tuan-tuan. Ha. Tuan dengar pergi elok-elok. Ha, apa tu sabar. Ha. Dengar pergi elok, apa tu sabar. Al-Imam Zahid Kausari, sebelum dia meninggal, setahun sebelum dia meninggal, dia tulis sebuah kitab. Kitab tu ada di rumah saya. Al-Ibar Fit Tarikh. Al-Ibar Fit Tarikh ni ibrah daripada tarikh. Dia buat khulasah terus daripada tarikh. Tarikh Nabi yang umum ni, dia buat khulasah dalam beberapa muka surat je. Hampir 40-50 muka surat. Tuan-tuan, daripada ibrah yang dikeluarkan oleh beliau, dia buat keluar satu benangan dulu. Yang pertama dia kata, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, sejak daripada permulaan Nabi diutus oleh Allah, sejak sebelum Nabi diutus lagi, siapa yang duk buat makaid, yang duk buat jahat, yang duk buat macam tipu-tipu helah apa semua ni? Yahudi.
Ini pertama poin dia, Yahudi. Yahudi daripada awal Nabi utus, depa ni lah yang duk bawa kerosakan dalam bumi Madinah, yang bawa kerosakan di bumi Makkah Al-Mukarramah. Semua depa, depa yang buat. Kemudian setelah Nabi wafat, diteruskan ujian ini kepada para tabi'in dan tabi' tabi'in. Datang pada zaman Sayyidina Uthman, seorang lelaki namanya Abdullah bin Sabak. Abdullah bin Sabak inilah pegangan utama Syiah dalam sumber mereka. Abdullah bin Sabak, dia ni rahib Yahudi, datang daripada Yaman. Dan waktu dia daripada Yaman, dia ni, Allahumma salli ala, ni Dajjal, antara Dajjal yang disebut oleh Nabi. Sebelum keluar Dajjal yang betul, akan keluar 30 Dajjal, kata Nabi. Ini salah satu Dajjal. Sebelum keluar Dajjal waktu ini, keluar 30 Dajjal dulu. Ini Dajjal salah satu ya. Abdullah bin Sabak. Dia mai ke Madinah, dia duk ingat orang Madinah akan sambut dia. Dia duk ingat Sayyidina Uthman akan sambut dia seperti mana Nabi menyambut Sayyidina Abdullah bin Salam masuk Islam. Abdullah bin Salam Yahudi juga, rahib Yahudi besar. Masuk Islam, Nabi agungkan, Nabi muliakan dia. Nabi sebut dia ahli syurga. Tidak? Nabi kata siapa nak tengok ahli syurga, tengok orang yang akan masuk melalui pintu tersebut. Masuk Sayyidina Abdullah bin Salam. Dia lah ahli syurga tersebut. Abdullah bin Sabak, dia duk ingat dia dapat macam tu. Sayyidina Uthman, tuan-tuan, Sayyidina Uthman ni ahli kasyaf. Kan pernah Sayyidina Anas bin Malik, masa nak mai jumpa Sayyidina Uthman, Sayyidina Anas bin Malik lalu tengok ada seorang anak darah. Tertengok anak darah tersebut, curi pandangan tertengok. Kemudian terus sampai dekat Sayyidina Uthman, duduk-duduk depan Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman kata, "Saya tengok di mata kamu ni ada asar zina." Dia lah. Ada kesan zina pada mata kamu. Sayyidina Anas kata, tanya, "Ada wahyu turun kan selepas Nabi wafat? Ada wahyu lain turun kan selepas Nabi wafat? Yang kamu boleh tahu kata mata aku ni ada asar zina dan sebagainya." Dia telak. Sayyidina Uthman kata, "Tidak. Walakin ittaqu firasatal mu'min fa innaha yanzuru bi nurillah." Nah, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin. Karena dia melihat dengan nur yang Allah Taala berikan. Kasyaf. Uthman wali. Dia nampak apa yang ada. Sayyidina Uthman tu. Tadi dia tengok, tertengok seorang perempuan. Nampak lah. Bila Abdullah bin Sabak mai depan Sayyidina Uthman, dia pun bagi tahu, "Saya Abdullah bin Sabak daripada Yaman. Saya rahib Yahudi, kata-kata saya masuk Islam semua tadi." Terus Sayyidina Uthman kata apa? Habis tu? Ahlan. Nah, selamat datang. Tak sambut pun. Buat biasa aja. Dia marah. Mai rasa sakit hati dia kata, "Sayyidina Uthman buat aku macam ni," dia kata. "Uthman buat aku macam ni." Terus dia pergi Mesir. Jadi orang pandai cakap. Dia pergi ke Mesir, dia sebarkan fahaman membenci Sayyidina Uthman. Dia yang mula sebar. Sayyidina Uthman ni kaki korak. Sayyidina Uthman ni lantik kroni. Sayyidina Uthman ni lantik ada seorang dia punya keluarga dia. Dia ni dulu kaki arak. Kemudian dilantik jadi governor di satu tempat. Sedangkan kawan tu dah bertaubat. Sayyidina Uthman lantik dia. Ni semua. Dan bangkit orang Mesir pada waktu tersebut benci dengan Sayyidina Uthman. Dan kata Syekh Zaid Qasari, inilah permulaan fitnah dalam Islam. Yang dibawa oleh Yahudi ni. Yang menyembunyikan Yahudi dia. Menzahirkan Islam. Dia munafik paling besar tadi. Dan dia ni lah yang mulakan kebencian terhadap para a'immah, para pemimpin-pemimpin Islam dan para pemimpin-pemimpin dalam agama. Ini yang mula-mula bawa. Ini fitnah pertama, tuan-tuan. Fitnah pertama. Dan akhirnya Sayyidina Uthman dibunuh. Dan ini bukan saya nak suruh tuan-tuan semua sokong dengan pemimpin. Tapi nak beritahu kepada kita bahawa inilah yang dibawa oleh musuh Islam sejak sekian lama. Sebab tu Nabi SAW kata, "Taatlah kamu kepada pemimpin kamu walaupun dipukul belakang badan kamu dengan cemeti, walau dirampas harta kamu pada waktu tersebut." Kenapa Nabi sebut itu? Adakah Nabi suruh sokong pemimpin yang zalim? Tak. Nabi kata jangan lawan dengan mereka, sebab lawan dengan mereka akan menyebabkan kamu lagi gugur darah kamu nanti. Faham tak? Qulil haq walau kana murran, tadi bercakap depan apa ni al-jihad ni, ada bercakap depan pemimpin yang zalim, bagi nasihat kepada pemimpin yang zalim. Nah, inda sultanil jair. Itu macam mana pula? Bercakap benar tu kan jihadnya besar. Kata Syekh Buti, inda sultanil jair, tuan-tuan, inda, bukannya ala sultanil jair, bukan duduk atas mimbar hentam mereka, pi dekat dia, inda tu indiah ni, duduk tepi dia, cakap dekat dia, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, tu tu ni. Yang ni dibuat oleh Syekh Buti. Tok guru kita bukan duduk update dalam Facebook, dia pergi tegur orang hari tu. Kita duduk tegur, duduk tulis dalam Facebook semua benda kita buat. Syekh Habib Ali Jufri kata apa? Saya pernah ikut Syekh Buti dalam beberapa pertemuan dengan Bashar Assad, dia kata. Nak ikut sebelum Syekh Buti dibunuh. Dia kata, saya dengar dengan telinga saya sendiri bagaimana kerahnya Syekh Buti dalam bagi nasihat kepada Bashar Assad. Di depan Bashar Assad.
Sampai saya bimbang, dia kata. Bila keluar daripada bilik tu, saya kata kat Syekh Buti. Kata, Tuan, Tuan Syekh, dia kata. Saya bimbang kalau dia buat apa-apa kat kamu. Kamu keras sangat dengan dia. Nampak keras sungguh tadi. Kata Syekh Buti, kawan-kawan aku telah sampaikan apa yang telah Allah Ta'ala amanahkan kepada aku untuk sampaikan kepada mereka. Tapi ada pernah Syekh Buti sampaikan dalam Facebook, cerita dekat orang, kata dia pergi tegur Bashar Asad. Tapi di luar, dalam majlis pengajian, Syekh Buti puji Bashar Asad. Dia puji. Dan dia suruh jangan lawan dengan pemimpin tersebut. Dan orang kata dia bersama dengan kezaliman. Padahal dia telah melaksanakan yang Nabi suruh pada waktu tersebut. Dan dia tegur di belakang dan kata orang tak sedar. Lepas dia meninggal baru cerita tu keluar tentang ni. Macam mana kita ada kutuk Syekh Buti pada zaman tu? Pada awal-awal Syekh Buti kata macam tu, pakat kata macam tu, himar, kata anjing Bashar. Kita tak malukah dia nanti, dengan dia nanti di akhirat nanti, jumpa dengan Syekh Buti? Tak malukah kita dengan dia, kalau kita pernah kata macam tu dekat dia? Ni sekarang ni, masyaih-masyaih masih hidup. Ni hadu kata dekat masyaih ni. Tak malukah kita dengan masyaih? Bila kita kata macam tu. Pada masyaih ni, mereka ni orang yang takutkan Allah. Kan takut dengan makhluk. Mereka tak bimbang orang kata apa kat mereka. Faham tuan? Tuan-tuan? Nampak tak ni yang saya cerita ni? Itu saya suruh sabar tak? Jangan suruh sabar tak? Kalau tuan-tuan nak kata, oh, saya suruh sokong mereka lah. Bukan sokong mereka, misalnya. Jangan lawan. Bila dah latih jadi pemimpin, jangan lawan dengan dia. Tu ya. Ni dah bila lantik ni. Cuba tengok tuan-tuan. Saya minta maaf, saya jangan cerita benda ni dalam majlis-majlis pengajian. Bab-bab politik ni saya malah masuk sangat sebenarnya. Tapi saya cerita juga benda ni di sini. Kenapa Tuan Guru Haji Hadi pegang tangan Datuk Seri Najib? Bila orang pakat nak turun di jalan, nak suruh Najib turun, kenapa Datuk Guru Haji Hadi kata jangan, jangan ni. Biar dia turun dengan cara yang betul. Macam mana dia naik, macam tu dia turun. Jangan duk buat turun cara tak betul. Kenapa dia kata macam tu? Kerana beramal dengan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, waktu pilihan raya, pemimpin kita, pemimpin kita, ya lah, tak pilihan raya pun pemimpin kita agung. Kalau tak pilihan raya pun, tu agung. Faham tak? Waktu pilihan raya, waktu tu kita boleh pilih lah, nak pilih hak mana pun. Nah, kita nak pilih hak mana, hak kita yang sepatutnya kita setuju, kita sokong, ah, kita pangkau hak tu lah. Tapi tuan-tuan, bila dah dilantik menjadi pemimpin, walau cara macam mana sekalipun, maka pada waktu tersebut kena taat pada waktu tersebut pada benda yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taat pada tu bukan boleh nak pergi runtuh ikut dan juga. Sebab tu saya nak Anas bin Malik, walaupun berperang dengan Hajjaj Yusuf As-Saqafi, walaupun dia tidak setuju dengan Hajjaj Yusuf As-Saqafi, tapi tak pernah dia buat satu gerakan untuk menggugurkan Hajjaj Yusuf As-Saqafi daripada pimpinan pada waktu tersebut. Faham ni? Ni gerakan sahabat juga pada zaman-zaman. Nampak pelik ni tengok saya ni. Tuan-tuan, saya tak berubah lah pemikiran saya ni. Nah, otak saya tak berubah lah. Cuma nak bagi betulkan balik pemikiran kita. Dan disebabkan berlakunya perubahan ni lah, orang tak puas hati dengan Tok Guru Jadi. Faham tak? Sebabkan dia kata dia dah berubah. Ah ha, tengok, berubah apanya? Ni kembali kepada asal. Ini asalnya. Ni bukan berubah tuan-tuan ni. Ni kembali kepada asalnya. Faham tak? Yang berubah ni yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah ni. Dan berterusan sampai sekarang. Nah, disebarkan kebencian-kebencian tersebut sehingga akhirnya dikafirkan pemimpin-pemimpin dan diharuskan membunuh mereka dan diharuskan akhirnya berperang dengan nama jihad. Akhirnya keluar ISIS. Keluar semua sekali. Faham tak? Saya minta ini tidak disebarkan. Tak apalah live ni. Tapi minta jangan dipotong, jangan biarkan itu dia. Siapa dengar, dengarlah. Nah, cukup sekat tu dia. Boleh faham tak? Jelas ada sebut ni. Ustaz nampak dah macam lain ni. Ha, macam tu lah dia baru kata kat Tok Guru tu. Bijik lah tu lah. Tok Guru nampak macam lain ni, macam sokong kubelah tu yang lebih ni. Ha, tengok. Tu yang jadi oren pen kuning-kuning sikit tu. Ha? Faham? Ha, jadi saya tak mau kata kat orang lah. Tak apalah nak oren ke, nak harum manis ke apa, mampu pergi kat lah. Cuma, fitnah ni hanya disedar oleh alim. Orang jahil tidak akan sedar ketika fitnah berlaku. Tetapi ketika mana fitnah tersebut telah zahir, ketika fitnah itu telah habis, maka waktu itu barulah jahil akan sedar kata fitnah itu telah ada sebelum ini. Faham tak? Alim dulu yang akan sedar tentang fitnah tersebut. Bila alim tadi sedar, orang akan tempelak si alim tersebut. Nampak tak? Lepas itu tuan-tuan, geopolitik dunia ni sekarang ni dah terbalik kok dah sebenarnya. Sebab tu dia jadi fitnah. Kadang-kadang kita rasa baik, sebenarnya itulah sebenarnya lain daripada yang kita sangkakan. Yang kadang-kadang kita nak nampak kata jahat,
Kita tak tahu orang jahat tu betul ke dia jahat. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Faham tak nak? Cukuplah dekat tu. Tu dajal dia ni kebetulan dengan tajuk dia tu. Saya tak lari tajuk ni. Ni masuk dalam perancangan dajal ni. Nah. Ha, jadi tuan-tuan lepas ni makin kurang kelas saya ni. Ustaz sebab nampak dia lain. Nah. Jadi saya pun tahulah tuan-tuan pun dah lain dah rumah. Ha. Dah oren-oren dalam, nah. Baik. Marah orang oren ni. Oren ni berdiri tuan-tuan. Saya tak tahu depa duduk kata. Saya tak tahu. Allah. Saya tak suka cakap pasal politik tuan-tuan. Saya tak suka. Tapi kalau bab benda ni, yang ni kena cerita. Yang ni kena cerita. Sebab tu saya kesian tengok orang-orang yang kutuk ulama tiap-tiap hari dalam Facebook. Kesian saya tengok. Tapi dia rasa dia menyokong, dia menentang kezaliman. Tapi dia tak sedar, dia sedang zalim dengan diri dia sendiri pada waktu tersebut. Nah, dia duk rasa dia lawan dengan zalim. Nah, tapi dia tak sedar dia sedang melakukan kezaliman pada diri dia sangat besar, iaitu dia meninggalkan arahan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi berat lagi tuan-tuan, dia boleh sebut perkataan daripada kita sokong orang Islam yang zalim, lebih baik kita sokong yang bukan Islam tapi dia adil. Ah ha, ini lagi kebodohan yang paling bodoh. Macam mana orang yang bukan Islam boleh adil tuan-tuan, sedangkan dia zalim lebih besar lagi dengan Tuhan dia, iaitu dia kafir dengan Allah Taala. Tu zalim yang paling besar. Faham tak? Ni pemahaman liberal yang telah masuk dalam pemikiran masyarakat, yang membarah dalam masyarakat disebabkan pemahaman Abdullah bin Sabak sejak pada permulaan dulu lagi. Saya rasa nak terjemah kitab tu, tapi saya nak olah sikit sebab ada beberapa benda saya tak setuju dengan Syed Qasri dalam bab tu. Ada beberapa benda yang saya kurang setuju dengan dia. Ala ra'si wal 'ain ya syaikhu syaikhina. Syed Qasri ni guru kepada guru saya, Syekh Amin Siraj, ulama besar di Turki. Yang Syekh Zaid Qawsari radhiyallahu anhu adalah masyikah yang terakhir, wakil kerajaan Turki Utsmaniyah yang terakhir. Dan dia sempat melihat zaman fitnahnya Mustafa Kemal Ataturk dan lari dia mai ke Azhar. Dia duduk di Azhar dan dia mengajar di Mesir sempat. Dan guru saya Syekh Amin Siraj ni sempat setahun sebelum Syekh meninggal khidmat kepada Syekh Zaid Qawsari. Dan saya jumpa dengan dia di Turki. Dia orang Turki. Waktu ziarah saya di Turki beberapa tahun yang lepas. Tuan-tuan, masya-Allah. Ah ni bab dajal ni, oh jadi panjang pula dah. Minta maaf tuan-tuan. Tapi kena cerita lah kalau tuan-tuan tak dengar ini, tuan-tuan nak dengar daripada siapa lagi. Rahmat Allah Taala kepada masyayikh-masyayikh kita. Guru-guru kami lah yang saya sebut ni tuan-tuan, ini yang disebut oleh guru-guru saya kepada saya. Nah. Dan saya telah sampai. Dan alhamdulillah selepas 5 tahun guru-guru saya dihina, guru-guru kita di Mesir dihina, tuan guru telah menunjukkan apa yang disebutkan oleh tuan guru kita sejak daripada 5 tahun yang lepas. Maka tuan guru pula kena jadi mangsa sekarang ni. Tok Guru Haji Hadi jadi mangsa pula lah ni. Yang tok guru kami dulu jadi mangsa dah 5 tahun yang lepas. Dan kami bertahan tahan, kami pun kena teruk juga. Di Mesir ni kami kena teruk tuan-tuan ni sampai ke Malaysia ni pun. Jadi tuan-tuan alhamdulillah lah, tuan-tuan baik dengan saya. Nah. Ha. Tuan-tuan tak jumpa dengan orang yang kata kat saya. Lah ni tuan guru Haji Hadi pula kena. Dan bila Tuan Guru Haji Hadi kenal, kawan-kawan kat saya duk kata kat saya waktu ni, saya kata balik, Tok Guru kata tu, macam lah Syekh Hadi Jumaah hampa duk kata tu. Kata kat saya balik pula, tak tak sama. Syekh Tok Guru Haji Hadi, dia sokong perjuangan Islam. Habis tu, Syekh Hadi Jumaah sokong perjuangan Yahudi. Bodoh weh. Ha? Cuma beza dia ni ada parti, ni tak ada parti, dia tak pegang parti. Tu saja. Tapi ulama' tetap ulama'. Itu yang kena pegang. Tentang lah. Sebab tu salah kalau tuan-tuan hanya sokong ulama' kalau dia hanya berpegang dengan parti tertentu. Tak kena tuan-tuan. Mana dia kata dia ni ulama', kena duduk dengan dia. Kalau dia ulama', kena duduk dengan dia. Sebab tu salah. Duduk dalam hati, lepas tu duduk kutuk para habaib. Dulu duduk kata kat habaib, habaib dekat dengan pemerintah apa semua sekali. Tuan-tuan tahu dah habaib dekat pemerintah ni adalah mengikuti arahan datuk mereka Nabi SAW. Bukan suruh sokong. Tapi suruh pegang tangan mereka jangan buat jahat. Suruh dekat dengan mereka, tunjuk akhlak yang Nabi tunjuk. Tu sepatutnya tuan-tuan. Eh, macam khutbah Jumaat pula saya lah. Faham tak? Tuan-tuan tengok Habib Rizik. Tengok Habib Rizik. Tu cucu Nabi SAW. Cuba tengok macam mana dia buat. Tengok macam mana dia buat gerakan dia. Nah. Kalau saya kalau di Malaysia kita ni pakai tak pahbi tuan-tuan ni. Mereka berkumpul kenapa tuan-tuan? 7 juta rakyat Indonesia turun di Monas. Pekarangan di Jakarta tu kenapa tuan-tuan? Karena nak pertahan satu ayat Quran saja yang dihina oleh China, Ahok tu.
Ayat 51 surah Maidah dihina oleh Ahok ni. Turun 7 juta orang Indonesia. Orang kita di Malaysia tuan-tuan, berapa ramai dia duduk hina ayat Quran. Orang Islam ni tahan. Betul tak? Betul tak? Ha. Boleh. 7 juta tu orang sebenarnya. Kia-kia di Indonesia pakat turun habis semua. Kenapa turun? Depa mimpi mula tak setuju. Mereka tak setuju. Tapi dia pakat mimpi. Mimpi nampak Rasulullah duduk berjalan dengan Habib Rizik dalam perhimpunan tu. Turun habis semua. Ada yang mimpi nampak Habib Salim Jindan, Pasak Jakarta. Habib Salim Jindan ni Pasak Jakarta, gelaran dia Pasak Jakarta. Ni kutub besar, makam dia di Jakarta. Dan juga Said Muhammad Alawi Maliki pegang kiri kanan Habib Jindan, angkat dia lagi dalam perhimpunan. Pakat turun habis semua anak-anak murid Said Muhammad Alawi pakat turun habis. Pada waktu sebut kia-kia pakat turun. Tuan. Ya. Sakan tuan ni masya-Allah. Tuan tengok yang ni. Gas pemerih mata daripada tembok kat Habib Rizik patah balik. Patah balik. Ya jelas berlaku. Tuhak jalan 250 km daripada kampung sebab permit bah ditarik. Tak boleh mai perhimpunan. Jokowi tarik. Jokowi tarik permit bah. Ya bagi tarik permit bah dalam kami jalan kaki. 250 km. Lalu start pergi ke Ipoh. Berjalan kaki pergi. Sampai di Monas. Ni. House tu. Kasut selipar. Pengsan. Tapi orang pakat turun. Keluar habis semua. Pergi jalan. Bagi makan. Bagi minum. Bagi apa semua. Orang pakat bagi sokongan semua. Kalau kami tak turun pun. Kami bagi sokongan. Suruh mereka turun. Apa yang berlaku? Masuk mahkamah. Tu lah kali. Tengok. Kerana hina satu ayat Quran ya? Kita ni rupa ramai duduk hina ayat Quran ya? Kita pula duduk tahan. Kita pula duduk angkat tolong lagi. Nampak tak? Betapa hebatnya orang Malaysia ni. Nah? Betapa politiknya orang Malaysia ni. Tapi tak tahu menentang apa. Nah? Tu kena duduk dengan ulama. Ni didikan mereka yang dapat ni. Bukan kerana parti politik sebenarnya. Habib Rizik. Bukan kerana parti tertentu. Bukan kerana FJP. Apa ni Front Pembela Islam FP apa ni FPI bukan kerana FBI tapi kerana kasih depa dengan agama Allah Taala. Ni nak didik ni buat tahu tuan-tuan ni kita nak didik yang ni lah ni. Didik yang ni kepada umat kita khusus di Malaysia. Faham tak lah? Nampak lain ya, kan nampak semangat pelik ni. An Anas ibn Malik sikit kita baca. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidaklah ada satu negeri melainkan lagi akan dipijakkan dia oleh Dajjal. Dajjal akan sampai semua negeri melainkan Mekah dan Madinah. Bagaimana? Tapi tadi dia pandai. Dia tak boleh masuk Mekah Madinah. Tapi dia lantik orang-orang yang setuju dengan dia di Mekah dan Madinah. Tapi jangan bimbang tuan-tuan. Depa ni akan keluar nanti. Nabi dah sebut dalam hadis. Kata iman akan masuk ke Madinah. Nah, orang-orang yang beriman, iman ini akan masuk kembali ke Madinah seperti ular menyusur masuk ke dalam lubangnya. Faham tak? Dan tidak ada munafik. Akan berlaku gempa pertama di Mekah dan Madinah satu di Madinah satu masa nanti dan orang-orang munafik akan lari keluar daripada Madinah. Tuan-tuan kalau nak tahu orang-orang Madinah cerita dekat saya baru-baru ni. Rasa tak sedap nak cerita ni, biar cerita biar. Ha? Ramai dah pakat duk buat rumah di Riyadh. Keluar dah sebenarnya. Duk buat rumah dari Riyadh. Dia tak buat rumah di Madinah. Nampak tak? Bersedia dah nak lari keluar daripada Madinah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Nabi sebut. Kenapa tuan-tuan Nabi SAW sebut iman akan kembali ke Madinah? Seperti ular masuk ke dalam lubangnya. Bermakna sekarang ni ramai berada di luar. Faham tak? Tidak betul berada di Madinah. Tuan-tuan jangan heran. Kenapa mereka ni duk perintah Madinah? Jangan duk heran. Kerana Nabi dah sebut. Kenapa? Nabi dah sebut tentang perkara tadi. Dan kenapa Nabi samakan iman dengan ular? Kerana iman seperti ular disamakan dengan ular. Kerana ular ni lubang dia satu ya. Dia tak macam munafik. Munafik lubang dua. Munafik kalau dia korek lubang, dia korek lubang tu lagi. Itu panggil nifak. Nafak ni apa dia? Yang ada dua lubang. Sebab tu kalau terowong, dalam bahasa Arab dia panggil nafak. Nafak ni kenapa? Kerana ada lubang satu, lubang kedua keluar. Nampak nah? Tapi kalau hujr. Nah, hujrun. Hujr. Hujr ni apa dia? Hujr ni adalah lubang. Lubang yang satu je. Lubang. Faham tak?
ataupun Johor. Johor. Johor pun juga dipanggil lubang satu. Lepas tu ulang, dia lubang satu ya. Faham tak? Ulang tedung kalau dia masuk dalam lubang, dia ada lubang lari tak keluar tak? Tak. Lubang tu juga dia keluar. Nabak kata berani. Nabak kata inilah iman orang Islam. Dia tak akan kono-kono kot lain. Hak tu dia masuk, hak tu lah dia keluar. Dia tak akan keluar dari lubang lain. Dia bukan macam munafik. Itu iman akan masuk. Ya tazir. Nah, seperti mana ya tazir. Ular ni masuk ke dalam lubang. Faham tak? Itu antara sebab Nabi samakan iman dengan ular. Dan abang kata orang Islam ni orang yang gagah. Orang yang tidak takut, tak gentar dengan sesuatu pun. Itu maksudnya. Allahu a'lam. Moga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang tersebut. Amin. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa 'alaihi al-mala'ikatu safina yahrusunaha. Tidak ada baginya satu pintu daripada pintu-pintunya, yakni pintu Madinah dan Mekah atau jalan-jalannya, melainkan di atasnya ada malaikat yang bersaf-saf menjaganya. Tu dia. Tak ada satu jalan dan pintu di Mekah Madinah melainkan ada malaikat yang bersaf-saf menahan jalan tersebut daripada Dajjal masuk. Dajjal takkan mampu masuk di Mekah Madinah. Summa tarjuful madinatu bi ahliha ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. Kemudian bergerak-geraklah Madinah, maksudnya akan berlaku gempa di Madinah dan penduduknya sebanyak 3 kali gerak, maksudnya akan berlaku 3 kali gempa. 3 kali gempa ni berlaku, keluarlah daripadanya semua kafir dan orang munafik. Dia apa makna dia sekarang ni? Mana dia benar? Mana dia duduk-duduk adalah ni macam mana? Sebab Nabi sebut akan keluar daripada tu munafik-munafik dan juga kafir-kafir, keluar habis semua daripada tu. Oh dia. Faham tak? Baca hadis ni kita, masya-Allah. Hadu ada sana siapa dia? Kecuali para masyayikh, kecuali para awliya, kecuali para salihin yang ada di sana. Bila tuan-tuan janganlah pergi duduk sana duduk syak orang sangka kat orang Madinah pula. Tengok orang ni dia ni pun nak keluar nanti ni. Tengok orang ni pula dia ni dah ni. Jangan. Jangan. Nah. Hadis ni baca untuk kita tahu saja, bukannya untuk kita duduk tuduh orang. Yalah. Hadis yang ke-87. Orang yang tidak mampu berkahwin, masuk bab kahwin pula. Tadi habis dah Dajjal. Jadilah dua hadis tentang Dajjal. Nah. Hak tu pun nak syarah pun, hai boleh tahan. Itu penting tuan-tuan lah. Penting untuk tuan-tuan apa ni kena, saya rasa ada majlis sini kan. Cerita bab akhir zaman apa semua ni. Tapi secara khusus, secara khusus. Nah, secara khusus tu kalau kata lagi elok buat macam daurah khusus tentang fik akhir zaman. Macam mana nak apa ni nak berhadapan dengan akhir zaman tersebut. Tuan-tuan jangan doa lah kepada Allah bagi jumpa Dajjal, janganlah. Nah. Jangan kita minta untuk bertemu dengan musuh. Makna? Jangan minta untuk bertemu dengan musuh. Takut tak mampu nanti. Boleh ah. La tatamannau liqa'a al-adu, kata Nabi. Jangan kamu duk berharap jumpa dengan musuh. Sebab kalau harap jumpa dengan musuh takut kita tak mampu. Itu saudara doa lah, ya Allah bagi temu dengan Dajjal, aku nak kata dia Dajjal. Nah. Woi Dajjal, takut-takut lagi. Takut panggil wahai Tuhan ya, mampu lagi dah. Ha? Banyak orang fitnah Dajjal, masya-Allah tabarakallah. Kalau baca dalam kitab-kitab ni, Allah bimbang kita. Tu tak kira lagi yang akan balik semula ke rumah kita, mak ayah kita yang telah meninggal akan balik semula ke rumah. Mai duduk depan pintu rumah, wahai anakku. Ni mak kamu ni. Ni ayah kamu. Kita dah lama tak jumpa, tak tengok patah balik mai. Masya-Allah. Akan masuklah rumah kita. Kemudian akan makan dengan kita, akan minum dengan kita, sembang lama tak jumpa dengan mak ayah kita. Lepas tu mak ayah kita kata, "Kenal tak ada seorang lelaki yang dia ni namanya Fulan bin Fulan," kata. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Allah. Kalau kata Nabi SAW, kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia akan terus kata kepada lelaki dan perempuan tersebut yang ibu dan ayahnya yang ada di depan mata dia, keluar kamu daripada rumah. Kamu syaitan. Keluar. Akan menangislah mak ayah daripada tu. Ayah saya mak kamu, saya ayah kamu. Nah, kamu halau mak ayah kamu sendiri, keluar. Kamu syaitan. Nah, kamu boleh kata selain daripada Allah tu Tuhan? Keluar kamu syaitan. Maka waktu itulah akan terbang syaitan keluar daripada rumah. Mana syaitan? Datang. Tu semua tentera Dajjal yang akan masuk. Tapi macam mana gambaran di akhir zaman? Allahu a'lam. Saya tak tahu macam mana akan main tu. Macam mana bentuk dia main tadi? Nah, dan kadang bentuk tu. Kalau dia main-main keluar tu, keluar jadi terbang macam dengan tulang siak tu. Oh, syaitan sungguh. Nah. Tapi dia main macam mana yang sehingga menyebabkan anak tadi boleh terpengaruh? Ada sebahagian yang pengaruh mengikuti Dajjal pada waktu tersebut. Sebabkan mak ayah dia yang telah mati, main jumpa dengan dia.
Macam keadaan tu boleh jumpa lagi? Allahu a'lam. Jadi nak kena macam mana nak syarah hadis tersebut? Sebab tu hadis berkenaan dengan dajjal, berkenaan apa semua ni, semua berkenaan dengan rumus dan berkenaan perkara-perkara yang khariqul adah, perkara-perkara mencari adat yang sangat banyak yang berlaku. Dia di belakang ni pendek no? Oh pendek-pendek. Pendek-pendek pun boleh tahan dah. Dia cukup dah dekat tu. Dia tengok tuan-tuan pun teruk dah. Dia berat dah ni kepala ni. Dia panas, dia berat, dia semua dah ni. No? Dia jadi pening. Jadi orang punya macam-macam no? Dan semua sini cukup dekat tu hari ni. Saya pun 3 hari daurah di Pendang. Semalam habis pukul 11 suku di Pendang. Terus balik ke Pedu. Pagi terus mai ke sini. Satgi malam saya nak kena ke Geruh pula. Jadi terus nak ke Keruh. Kuliah di Keruh malam ni, tu balik pula di Perlis pagi esok. Saya cerita tuan-tuan kan, suruh tuan-tuan, ui banyaknya ustaz nak sikit tuan-tuan ni. Ada kiai di Indonesia, sehari kelas dia 12 majlis sehari. Saya tak faham macam mana boleh 12 majlis tu. Kita 2 majlis pun kita Allah. Daurah sejam 2 jam pun dah teruk dah. Dia sehari 12 majlis. Jadual dia 12 majlis sehari. Jadi bila saya dengar cerita tu, saya jadi malu kena nak abad kata sehari 2 kelas. Malu nak abad kata sehari 2 kelas. Cuma tempat jauh-jauh tu je lah. Jadi malu nak abad kata 2 kelas. Kalau takkan satu majlis 10 minit. Sekurang-kurang sejam. Dan sekurang-kurang dia akan bercakap dalam majlis tersebut. Kalau 12 jam. 12 majlis, 12 jam. 12 jam dalam majlis. Tu pun kita nak rasa kita ni buat kerja lagi. Kita ni banyak lagi tak buat kerja. Nampak tak? Masyarakat Indonesia walaupun tak dibayar dengan duit pun semua kali, masya-Allah. Moga-moga kita ada sifat kecintaan macam mereka. Amin. Kepada agama ni, insya-Allah. Orang kat sinilah kita harap. Orang kat masjid Syedibah Fatimah ni lah. Dan jemaah yang mai kok ni lah kita doa harap tu. Insya-Allah tuan-tuan kita jumpa pada berapa hari bila? 20. Oh 20 tak ada. Berapa 26? 21. 21. 21 kita akan jumpa. Ada soalan ke? Oh ada soalan. Ya ya Ustaz, ada soalan. Apa surah ayat 51 yang ahok hina tu? Apa maksud ayat tersebut? Surah tersebut. Ni surah Al-Ma'idah. Tuan-tuan balik buka surah Al-Ma'idah. Ayat 51. Senang macam ni lah. Tuan-tuan balik buka YouTube. Buka balik ahok hina ayat 51. Tengok macam mana Habib Rizik jawab. Tak pun tuan-tuan balik dengar Habib Rizik ceramah. Oh Habib Rizik ceramah. Berapi. Terbakar komputer. Oh saya tak pernah dengar orang ceramah macam ni. Nah. Sedara-sedara, sedara-sedara tu tak tahan. Tuan-tuan dengar Allah, semangat tu ceramah dia. Tapi penuh dengan ilmu. Tapi tuan-tuan tengok Habib Rizik. Habib Rizik bukan dia kata Wahabi ni sebenarnya perancangan musuh, kita tak boleh lawan dengan depa. Tuan-tuan dengar. Syiah dia hentam, Wahabi dia pukul habis semua. Ha ni baru perjuangan Islam tu eh. Perjuangan Islam apa kalau dengan Wahabi duk lembut kepala duk lembek tengkok dengan Wahabi ni? Mana boleh tengkok, lembek tengkok dengan Wahabi. Tak boleh tuan-tuan. Wahabi tak boleh duduk dalam perjuangan Islam. Kerana mereka ni adalah barah dalam perjuangan Islam. Dan mereka gunting dalam lipatan. Nah, mereka akan tikam kita daripada belakang lepas ni. Entah tak? Itu kena ingat betul-betul. Allahu'alam salam. Cukup zakat. Jadi ayat surah Ma'idah, ayat 51 surah Al-Ma'idah. Tuan balik, buka balik tengok Habib Rizik syarah apa. Tentang ayat tersebut dan apa yang dia kata tentang ayat tersebut. Nah, yang disebut oleh Ahok yang dia main-main dengan ayat tadi. Allahu'alam salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.